yang berbahagia. Mohon maaf, sepertinya Ibu Hasriani sinyalnya terputus. Beliau seorang staff dari AKKP Wakatobi, base-nya di Wakatobi. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon kesabarannya karena kadang-kadang koneksi internet di beberapa tempat di Indonesia ini memang suka terganggu. Kita masih boleh tunggu Ibu Hasriani. Bapak-Ibu sekalian, jika ada dan kawan-kawan mahasiswa, jika ada yang berminat untuk menggunakan background seperti yang saya dan Adlina gunakan, bisa diunduh dari chat box yang sudah di-share oleh Mbak Adlina ini. Or Wendy and Hannah. Oh, Hannah has already out. Great. Maaf, Bu, tadi live keluar tiba-tiba. Ya, yeah, oke. Okay. Silakan Ibu Ani dilanjut. Oh, selanjutnya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak Dr. Hendra Yusran Siri selaku Sekretaris of Direktorat General Marine Special Management sekaligus pengelola ruang laut PRL AKKP. Serta yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar edukasi pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimbang ilmu dan dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Bapak Ibu sekaligus sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar Edufis Kamis 24 Februari 2022. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, foto bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin, dimohon berdiri. Ya, ini salah deh, terputar. Ibu Ani boleh di unmute suaranya. Ya, Bu. Saya lanjut ke acara selanjutnya atau
lanjut aja. Ya, lanjut aja dengan selanjutnya untuk memberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka rapat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya foto bersama diharapkan Bapak Ibu mengaktifkan kamera komputer masing-masing. So we are going to have a photo session here. To all participants, please turn on your camera and be ready for the photo session. Thank you. Oke, siap. Kita foto bersama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi. Satu, sebentar, karena masih banyak yang belum on kamera. Oke, satu, dua, tiga. Ya, terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Demikian sesi pembukaan ini. Selanjutnya untuk memasuki acara ini yaitu webinar edupis yang dipandu secara langsung oleh Ibu Vini Lovita selaku moderator. Kepada Ibu Vini Lovita kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ani Hasriani dari AKKP Wakatobi sudah berkenan menyisihkan waktunya. Ini kebetulan sepanjang pengetahuan kami, AKKP Wakatobi sedang sibuk sekali di bulan ini, sedang banyak kegiatan, kawan-kawan banyak di lapangan. Terima kasih Ibu Ani Hasriani dan Ibu Ani Mariani ya, sudah berkenan berpartisipasi dan membantu di acara webinar kali ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akan informasikan sedikit karena telah hadir bersama kita Miss Wendy Norden, Director of Science and Global Strategies dari Seafood Watch Monterey Bay Aquarium, based di Amerika. Kemudian juga ada Hannah Pragnell Ras. Sorry Hannah if I misspelling your name. Hannah based di Australia, sehingga Hannah dari GGGI, Global Ghost Gear Initiative. Sehingga untuk webinar kita kali ini, saya akan coba untuk gunakan bilingual atau dua bahasa. Jadi ada waktu tertentu saya gunakan bahasa Inggris, waktu tertentu saya gunakan bahasa Indonesia. Tapi nanti untuk tanya jawab akan dilakukan, bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nanti kami akan bantu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika ditujukan kepada Wendy atau Hana. Kemudian nanti untuk jawaban dari atau penjelasan dari Wendy dan Hana, kami akan bantu untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kembali. Baik. So, ladies and gentlemen, thank you very much for your time to participate in this webinar, and thank you for your early morning time joining this webinar. Welcome for all speakers and all participants. Thank you for your willingness to share some of your experiences or your knowledge on this webinar, EduFIS webinar, sorry. I would like to give you the rundown first to share what we are going to have today. Saya akan bacakan dulu rundown acara hari ini. Ibu Wendy Norden dari Seafood Watch Monterey Bay Aquarium akan memberikan welcoming remarks selama lebih kurang 10 menit.
kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Hendra Yusran Siri, Sekretaris Direktur Jenderal dari Marine Special Management atau Pengelolaan Ruang Laut, KKP, untuk memberikan opening remarks. Kemudian kita akan punya 3 presentasi hari ini, there will be 3 presentations. Presentasi yang pertama itu terkait dengan ghost fishing dari perspektif pemerintah, akan dibawakan oleh Ibu Lingga Prawita Ningrum, SPI. Beliau adalah koordinator alat penangkapan ikan dari Direktorat KAPI, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap, dari Dirjen Tangkap, Perikanan Tangkap, KKP. Kemudian presentasi yang kedua itu kita akan sampaikan terkait dengan ghost gear impact atau dampak dari ghost gear terhadap nelayan skala kecil di Tegal. Itu merupakan mohon maaf ya, saya batuk-batuk. Penyampaian tentang dampak dari ghost gear terhadap nelayan kecil di Tegal ini merupakan presentasi dari Ibu Atrasina Adlina dari Destructive Fishing Watch Indonesia. Kemudian presentasi yang terakhir, the last presentation, it will be from the Global Ghost Gear Initiative on the driving solutions to the problem of lost and abandoned fishing gear worldwide. Jadi sesudah itu kita akan punya waktu lebih kurang 1 jam untuk diskusi, tanya-jawab. Semua pertanyaan dapat diajukan melalui chat box, ditulis terlebih dahulu, atau dapat disampaikan secara langsung, ditujukan kepada siapa. Bisa disampaikan dalam bahasa Inggris langsung, jika itu ditujukan untuk Wendy atau Hana, atau bisa ditujukan juga dalam bahasa Indonesia, jika itu ditujukan untuk Hana dan Wendy, kita bisa bantu terjemahkan. Jika tidak, bisa langsung disampaikan. Barangkali itu dari saya, terima kasih banyak. Kita bisa langsung masuk ke acara. So, I would like to welcome Wendy for having your time and the screen. Thank you, Fanny. I just want to say good morning, everybody. And it's a pleasure to be here with you this morning. Thank you for inviting me. This is a very exciting event. EduFish has been in the making for a while now. It's a collaborative effort between 3 NGOs and 7 higher institutions of education in Indonesia. So it's a very exciting initiative to really bring science, research, environmental impacts to the forefront of thinking and research for young students in Indonesia, really building our future for who's going to be our environmental stewards going forward. So this is a very important initiative. And I just thank you all very much for being here and being part of this. In particular, I'd like to also thank Dr. Hendra Yusran Siri, the Secretary of Director General of Marine Spatial Management, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, who'll be giving some opening remarks and participating in the workshop with us. That's very important. And I just also want to recognize, you know, all the universities and the NGOs that are part of this. It is a very large group. And I also want to thank Finny Levita, who works for Seafood Watch as our Indonesia program manager. She's been really a driving force and really bringing our program from the United States into this network. And so I just want to say thank you for that. And thanks for welcoming us for this. So we have a very important agenda today, talking about ghost gear, which we know is a large environmental issue. We're really fortunate to have the Ghost Gear Initiative with us to talk to us about some of the impacts and some of the solutions out there. And I think really hearing from you all in this community about your efforts and your work is going to be really important, because all of this work has to be done in a collaborative way, working together. And this is a very good sign for our future. So I just want to say, again, thank you for inviting me. Thank you all for participating. And I will hand this off. I think, Finny, does it go back to you or does it go on to the next speaker? Thank you very much, Wendy. Thanks, Finny. Very short welcoming, but very feeling. So we are going to have the next
opening remarks from Dr. Hendra Yusransiri. He is the Secretary of Directorate General of Marine Special Management atau Dirsesditjen PRL KKP. Hanya saya masih belum melihat beliau di sini, apa sudah ada ya? Belum ada. Baik, atau mungkin agak terlalu cepat. Hadir, Bu. Mbak Lingga. Iya. Ya, ini saya, kita masih menunggu Pak Hendra. Pak Hendra Yusransiri, Pak Sesdit, Pak Sesdit PRL untuk memberikan opening remarks. Atau barangkali kita bisa masuk saja dulu ke rundown yang berikutnya, nanti bisa menyusul Pak Hendra ketika sudah bisa bergabung dengan kita. Kita lanjut ke rundown berikutnya, yaitu sesi presentasi. Berikutnya kita akan punya presentasi yang pertama terkait dengan ghost fishing from government perspective, akan dibawakan oleh Ibu Lingga Prawita Ningrum, Sarjana Perikanan. She's the coordinator of fishing gear di bawah Direktorat KAPI, Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Ibu Lingga menyelesaikan bachelor degree-nya di IPB, Fisheries Resources Utilization, atau pemanfaatan sumber daya perikanan. Kemudian menyelesaikan S2 di Marine Science Magister di University of Indonesia. She's working on the fishing gear issues at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2013. And she's responsible on the areas of feasibility, standardization, and certification and governance of the fishing gear. She also working on the issues of ghost fishing and its impact, and to see government's effort in dealing with these problems. Kepada Ibu Lingga, kami persilahkan waktu dan screen. Bisa mulai share screen-nya? Share screen sendiri ya, Bu ya. Share sendiri. Oh enggak, dari panitia silakan, enggak apa-apa. Oke. Mbak Adrin, ini di screen. Minta tolong kawan-kawan BFV share screen yang presentasi Ibu Lingga yang terkait dengan perspektif pemerintah, government perspective. Nanti dijadikan co-host aja sebentar ya. Sudah jadi co-host, bisa langsung share screen. Ya, okay. Oh ya. Terima kasih. Please, Ibu Lingga Prawita, your time. Terima kasih Ibu Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari DFW, kemudian yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, atau mungkin yang hadir mewakili, dan teman-teman panitia, dan para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin meminta maaf ya, karena bahwasannya direktur kami akan hadir, tapi ternyata beliau juga saat ini sedang ada sosialisasi tentang alat penangkapan ikan di Sumatera Selatan, sehingga mewakilkan kepada kami, dan kami mohon izin untuk
dapat memaparkan terkait ghost fishing from government's perspective dalam bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ghost fishing itu merupakan kegiatan, ya bukan kegiatan sih, jadi alat tangkap yang terbuang secara tidak sengaja, bisa berupa karena kecelakaan atau mungkin karena konflik, bisa juga karena mungkin terbawa arus dan sebagainya, sehingga jaring itu terbuang, tersangkut, atau terlepas di lautan dan ditinggalkan oleh nelayan. Nah, tentu saja ini berdampak kepada sumber daya ikan dan lingkungannya, karena jaring tersebut mungkin dia bisa terjatuh ke dasar dan mengenai karang, dan tentu saja itu bisa menimbulkan dampak untuk terumbu karang, ataupun jaring yang melayang-layang di lautan itu bisa menjerat ikan atau biota yang lain gitu ya. Nah, kemudian ketika jaring tersebut sudah menjerat ikan, dia akan terbawa ke dasar karena ikannya juga mati dan ikan itu terurai di dasar sehingga jaringnya bisa terlepas lagi. Nah, kalau terlepas lagi dan dia bisa kembali melayang-layang, itu mungkin bisa menjerat ikan yang lainnya seperti itu. Nah, beberapa aktivitas yang mungkin bisa mengurangi dalam ghost fishing ini mungkin ya dalam kegiatan pembersihan laut atau pembersihan sampah-sampah di laut, itu bisa merupakan salah satu upaya yang dapat menyelamatkan dan memotong siklus dalam ghost fishing ini. Nah, memang ghost fishing, isu terkait ghost fishing ini sudah lama mencuat dan berkembang, dan beberapa yang kami pelajari itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan ghost fishing ini, baik itu berupa potensi-potensi alat tangkap apa aja sih yang bisa menjadi ghost fishing, atau mungkin alat tangkap yang seperti apa yang bisa menjadi ghost fishing, dan bahkan ada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa di situ dampak ghost fishing terhadap beberapa biota laut yang ada di laut ya. Nah, penelitian ini bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi ternyata di mana-mana pun juga sudah banyak yang mulai melakukan terkait dengan ghost fishing ini. Nah, jadi dari beberapa penelitian tersebut dapat kami simpulkan bahwa yang memiliki potensi besar adanya ghost fishing itu bisa berupa alat penangkapan ikan gill nets ya, karena mungkin penggunaan jaring gill net yang sangat panjang gitu ya, kemudian terjadi pada beberapa alat tangkap traps atau bubu ya. Nah, itu karena juga pengoperasian bubu yang sangat banyak gitu ya ketika nelayan melakukan pengoperasian. Dan potensi juga terjadi pada kelompok alat penangkapan hook and line atau pancing, ini bisa berupa rawai tuna, rawai dasar ya, ataupun yang lain. Nah, ini karena mereka menggunakan mata pancing yang banyak dan main line yang sangat panjang, sehingga ini juga bisa berpotensi putus ketika pengoperasian dan bisa menjadi ghost fishing. Nah, beberapa dampak ghost fishing di sini banyak sekali ya. Jadi selain terdapat dampak pada sumber daya ikan, kemudian habitat dan lingkungan, dan juga ternyata berdampak kepada manusianya atau nelayan, termasuk juga kawasan pesisir. Nah, untuk sumber daya ikan itu mungkin bisa berdampak kepada ikan-ikan yang memang memiliki nilai ekonomis penting gitu ya. Ketika dia terjerat di alat tangkap jaring yang ghost fishing gitu ya, mungkin dia terjerat sehingga dia tidak dapat meloloskan diri dan akhirnya mati. Kemudian ini juga bisa terjadi kepada ikan atau spesies yang dilindungi ya.
Selanjutnya, ini juga bisa berdampak kepada jenis kepiting, rajungan, dan sebagainya. Nah, untuk dampak terhadap habitat dan lingkungan, itu bisa berdampak kepada terumbu karang dan dasar laut. Dan kemudian bahan alat penangkapan ikan sebagaimana yang kita ketahui itu terbuat dari bahan sintetis, sehingga itu sangat sulit terurai. Sangat sulit terurai menyebabkan pencemaran lingkungan laut atau bahkan mungkin bisa menjerat biota-biota yang memang tidak cuma sekali. Jadi selama dia belum terurai ya, ada kemungkinan biota-biota laut itu bisa terjerat di dalamnya. Nah, kemudian untuk dampak terhadap nelayan atau manusia ya, ini api yang mengambang ini dapat membahayakan manusia atau kapal yang sedang melintas. Jadi kalau untuk jaring, ketika dia sudah ada di permukaan, ya mungkin itu bisa menghambat aktivitas manusia selama berada di laut. Dan tentu saja untuk nelayan sendiri, ini menyebabkan biaya operasionalnya lebih tinggi karena dia harus mengeluarkan biaya lagi untuk mendapatkan alat penangkapan ikan yang bisa dioperasikan. Nah, selanjutnya untuk api yang terbawa arus, tentu saja ini dapat mengotori dan mencemari daerah pesisir. Dan tentu saja ini juga dampaknya juga sangat luas, selain terhadap ekosistem di daerah kawasan pesisir juga tentu saja berdampak kepada aktivitas manusia yang memanfaatkan daerah kawasan pesisir. Nah, challenge-nya yang kita hadapi untuk khususnya di Indonesia itu terkait dengan awareness. Awareness dari mana? Ya tentu saja dari seluruh pelaku yang terlibat dalam penangkapan ikan, baik itu nelayan, kemudian pemerintah, kemudian mungkin yang orang-orang yang tinggal di daerah pesisir, dan para peneliti. Tentu saja kita perlu menggugah awareness kepada seluruh stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan penangkapan ikan. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan pemerintah. Pada saat ini kami sudah menyusun regulasi. Nah, ini tujuannya merupakan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya ghost fishing selama operasional penangkapan ikan. Salah satunya di sini ada Permen Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 yang di dalamnya mengatur terkait dengan jalur dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Nah, di dalam permen tersebut diatur mengenai jenis-jenis dan kelompok alat penangkapan ikan. Di situ ada 10, termasuk juga mengatur tentang selektivitas dan kapasitas dalam pengoperasionalannya. Ya, jadi untuk selektivitas itu kami membatasi, pertama itu panjang float rope, kemudian ada mesh size yang dibatasi, kemudian penggunaan alat bantu, misalnya rumpon atau lampu, kemudian ada berupa jumlah pancing, ya, dan sebagainya. Nah, khusus untuk 3 kelompok alat tadi, ya, seperti jaring insang atau gillnet. Nah, ini termasuk untuk tremble nets, ya. Nah, ini untuk kapal-kapal di atas 30 GT itu maksimal bisa menggunakan 4 set jaring yang panjangnya itu kurang dari 2.500 meter. Nah, agar dia itu bisa terkontrol ya saat pengoperasian gillnet tersebut, maka telah diatur bahwa setiap set gillnet yang dibawa itu harus menggunakan radio buoy. Jadi tiap satu set 2.500 meter itu harus menggunakan radio buoy. Nah, kemudian untuk kelompok pancing berupa rawai ya, rawai dasar maupun rawai tuna, ini juga rawai tuna maksud saya, atau long lines. Nah, ini wajib menggunakan radio buoy. Itu harus ya. Nah, kemudian untuk
alat tangkap traps ya atau bubu itu juga sudah kita sudah dilakukan pembatasan untuk kapal di atas 30 GT itu maksimal yang dibawa itu sebanyak 300 unit. Tentu saja untuk kapal yang ukuran di bawah 30 GT ini juga dilakukan apa pembatasan juga, tapi tentu saja pembatasannya itu lebih rendah daripada yang apa pembatasan pada kapal yang di atas 30 GT. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa memang kapal-kapal tersebut sudah memenuhi ketentuan pada Permen Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021. Nah, ini kita melakukan inspeksi kepada kapal setidaknya itu dua kali. Pertama itu inspeksi sebelum kapal itu memohon izin ya, atau sebelum dilakukan penerbitan izin, kita menginspeksi fisik baik itu kapal maupun alat tangkapnya. Jadi nanti ada yang namanya petugas pemeriksa fisik itu melakukan pemeriksaan terhadap alat penangkapan ikan yang ada di atas kapal tersebut, apakah sudah sesuai dengan Permen KP nomor 18 tahun 2021 atau tidak sesuai. Ya, jadi betul-betul kita lihat kalau radio buoy ya harus ada, kalau long lines ya atau gillnet itu harus ada radio buoy-nya. Ketika itu tidak ada, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh izin kapal perikanan. Kecuali apabila pelaku usaha tersebut sudah dapat memenuhi ketentuan pada Permen KP nomor 18 tahun 2021. Nah, setelah penerbitan izin dan kapal tersebut mau melaut, itu juga dilakukan inspeksi lagi oleh Syah Bandar ya sesuai dengan Permen KP nomor 3 tahun 2013. Nah, itu dicek lagi alat penangkapannya ikan ini sudah sesuai semua atau belum. Tapi kalau belum sesuai, tentu saja tidak akan memperoleh dokumen SPB dan kapal tidak bisa berangkat ke laut. Jadi untuk regulasi, kami sudah menyusun yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya ghost fishing ketika operasi penangkapan ikan. Nah, kemudian di sisi lain, kami juga mengembangkan beberapa standar nasional Indonesia untuk apa kualitas dari bahan alat penangkapan ikan. Jadi yang ada sekarang ini itu merupakan kualitas untuk breaking strength bahan api ya berupa jaring webbing dan tali temali. Nah, itu diharapkan dengan memiliki angka standar jaring bahan api tersebut memiliki standar sehingga ketika dioperasikan dia tidak mudah rusak atau tidak mudah putus seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan untuk metode pengujiannya untuk breaking strain bahan alat penangkapan ikan ini. Nah, walaupun bahan standar walaupun standar tersebut saat ini kita masih bersifat voluntary ya atau jadi produsen jaring pun masih voluntary untuk mengikuti SNI ini. Namun demikian, pada saat penyusunan standar ini, mereka juga dengan sukarela memberikan sampel kepada kami dan bersama-sama kita menyepakati berapa sih standarnya yang terbaik untuk webbing ataupun tali temali ya, sehingga bisa memperpanjang umur teknis dan ketika dioperasikan tidak mudah rusak. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya, termasuk NGO, kemudian teman-teman di pelabuhan perikanan. Kita bersama-sama menyusun pedoman ya, penyadaran diri terkait dengan sampah ya atau ghost fishing. Dan sekarang saat ini kita masih ongoing dalam menyusun petunjuk teknis dan mendevelop pedoman terkait dengan 3R program atau reduce, reuse dan recycle berkolaborasi dengan GGGI ya. Saat ini kita masih
ongoing. Kemudian kita juga di dalam untuk tahun 2002 ini, karena KKP memiliki program prioritas, salah satunya adalah pengembangan kampung nelayan maju, sehingga untuk penerapan penanganan sampah ini menjadi suatu kegiatan yang sangat penting yang memang akan diterapkan di masing-masing lokasi kampung nelayan maju, memang yang akan nanti menjadi percontohan untuk kampung-kampung nelayan yang lain ya. Jadi kalau untuk di tahun 2022 ini sudah ditetapkan sebanyak 120 kampung nelayan maju ya, dan itu juga merupakan upaya kami untuk juga mensosialisasikan bagaimana menangani sampah dan mengurangi pencemaran di kampung-kampung nelayan. Nah, kemudian beberapa waktu lalu dari BRSDM KP juga bekerja sama dengan NGO juga, itu juga melakukan riset terkait dengan bahan apa yang terbaik untuk digunakan dalam penandaan alat penangkapan ikan ini ya. Kemudian ada kami juga bekerja sama dengan teman-teman di pelabuhan perikanan untuk penyadarian ya terkait dengan pengelolaan sampah ya, khususnya untuk kapal-kapal yang mau berangkat dan yang mau pulang. Jadi ada di Nizam Zahman itu kayak memberikan kantong plastik besar untuk tempat sampah, sehingga nelayan itu sedikit demi sedikit diberikan penyadaran untuk tidak membuang sampah di laut seperti itu. Nah, ini memang beberapa upaya yang sedang kami lakukan khususnya untuk menjawab tantangan awareness tadi seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan saya yang mungkin singkat ya, kami juga butuh masukan dari teman-teman semua terkait dengan best practice bagaimana cara kita meminimalisir terjadinya ghost fishing pada operasional penangkapan ikan. Jadi dari saya cukup sekian, Ibu Vini, waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lingga. Ini sangat mencerahkan sekali ya. Tadi kita sudah saksikan bagaimana upaya dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan ya akibat dari penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan atau kurang bertanggung jawab. Tadi juga kita sudah lihat penjelasan Ibu Lingga bahwa salah satu antisipasinya adalah melalui Permen KP dan juga kegiatan-kegiatan inspeksi di kapal-kapal agar sesuai dengan Permen KP tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu Lingga. Selanjutnya kita masuk ke presentasi kedua terkait dengan dampak dari ghost fishing, ghost gear terhadap nelayan skala kecil di Tegal. Ghost gear impact to small scale fishers in Tegal, Central Java. Akan disampaikan oleh Ibu Atrasina Adlina, Sarjana Kelautan. Adlina is one of researchers of the Destructive Fishing Watch Indonesia, or DFW Indonesia. She holds Marine Science Bachelor degree from University of Hasanuddin. And she's right now she's registered as student of the Environmental Policy Study at Wageningen University and Research, the Netherlands. Currently, she is researching on ghost gear in Tegal with funds from the Conservation Strategy Fund and also IPB University. So, kepada Bu Adlin, kami persilahkan waktu dan screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya. Ini bahasannya memang tadi udah dari perspektif dari governance, dan ini adalah bahasan dari perspektif peneliti. Nah, penelitian ini sebelumnya
sudah dilakukan sejak tahun lalu, 2021, dengan pendanaan dari Conservation Strategy Fund bersama IBB University. Selain saya, ada 11 peneliti lain yang mendapatkan dana penelitian ini. Saya dari DFW, Destructive Fishing Watch, dan pagi ini saya akan membahas sedikit mengenai penelitian yang telah kami lakukan di Tegal. Tegal itu biasanya terkenal dengan warteg ya, warung Tegal gitu. Kalau udah ingat Tegal tuh ingatnya makanan aja. Nah, di Tegal ini terbagi ada nelayan skala besar yang 30 GT ke atas, dan kita fokusnya di penelitian untuk nelayan 10 GT. Okay. Jadi kenapa kita mau mengambil penelitian ini? Karena kami melihat bahwa the earth is what we all have in common. Jadi bumi yang sekarang kita tempati ini adalah bumi yang kita jaga bersama-sama, dan untuk bisa terus bumi ini terjaga ya, kita harus mengambil satu bagian kecil aja. Itu udah sangat membantu sekali agar bumi ini tetap menjadi lestari, hijau, dan indah seperti saat ini untuk anak cucu kita. Nah, menyambung dari apa yang dibilang sama Ibu Lingga tadi mengenai sampah, kita ini data dari Animal Welfare Institute, adalah sampah laut secara global itu 9,1% itu berasal dari sampah jaring plastik. Ini sebenarnya nih, dia tuh angkanya kecil-kecil ya, mulai dari buoy-nya itu kayak pelampung, terus dari netsnya sendiri, lalu dari tali-talinya, dan ini kita gabungkan menjadi 9,1%. Bisa dilihat ya, mulai ada dari glass, keramik, metal, dan yang paling banyak dan memang jadi paling masalah tuh kebocoran sampah dari darat ke laut. Nah, itu yang memang sering jadi masalah. Dan kita mau mengambil bagian kecil untuk diteliti, 9% aja gitu, tapi ini tuh memiliki ada uncertainty impact gitu. Jadi ada impact tapi masih belum bisa dilihat. Nah, ini yang mau kita mau berkontribusi di situ untuk melihat uncertainty impact di salah satu kota di Indonesia, yaitu di Tegal, Jawa Tengah. Oke, mengenai ghost gear sendiri, tadi kan udah dibilang ya, sampah plastik yang kita lihat adalah jaring. Jaring yang seperti apa sih yang bisa menjadi ghost gear gitu kan? Jadi orang tuh berpikir, kok jaring bisa jadi ghost gear, kenapa? Jadi dalam literatur, orang bilangnya itu abandoned, lost, discarded fishing gear, atau biasa disebut dengan ALDFG. Abandoned, hilang, ketika misalnya nelayan itu, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi ghost gear itu lebih kepada marine debris yang bisa diartikan sebagai alat tangkap yang hilang, dibuang, dan ditinggalkan tapi di perairan. Nah, ini dia. Ini penyebab-penyebab ghost gear. Mulai dari IUU fishing. Misalnya ketika ada nelayan yang ternyata tidak menggunakan alat tangkap yang sesuai, lalu akhirnya ada polisi, dia langsung buang. Gitu kan, kayak, gila, deg-degan juga nih, gitu. Akhirnya mereka buang. Terus ada illegal gear, tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Lingga. Lalu ada too much gear for one time. Jadi ketika dia daripada membawa jaring yang misalnya udah lama banget gitu, terus tempatnya itu untuk space lebih banyak untuk lebih baik untuk ditaruh ikan, ya udah mereka misalnya ditinggalkan, atau alat tangkapnya itu rusak, atau dia konflik misalnya antar, kalau di Tegal itu sering konfliknya itu antara arad itu cara orang Tegal ngomong ya, itu sama alat tangkap yang kecil-kecil, misalnya jaring kejar, nanti akan saya jelaskan, atau misplaced gear, misalnya dia salah naruh alat tangkap, atau daerah tangkapnya itu jadinya berbatu atau penuh dengan terumbu karang, nah akhirnya itu jadi putus dan rusak. Nah, untuk di Tegal sendiri itu kebanyakan adalah jaringnya itu tersangkut atau dia sengaja dibuang saat melakukan perbaikan. Ini hasil dari wawancara kita terhadap nelayan di Tegal. Oke.
dampak ghost gear-nya itu sebenarnya banyak banget ya. Tadi yang udah dibilang sama Ibu Lingga juga, dari lingkungan itu hewan-hewan mamalia itu bisa terjerat di laut, dia juga bisa merusak terumbu karang, terus dari beberapa literatur juga bilang dia bisa membawa spesies invasif dari satu tempat ke tempat lain, dan yang menjadi concern saat ini adalah ketika jaring itu, waktu untuk terurai jaring itu bisa sampai 600 tahun, dan ketika sampai dia terurai benar-benar, dia menjadi pecahan-pecahan kecil atau mikroplastik. Dan ini jadi concern juga. Lalu untuk aktivitas nelayan kapal, ini juga bisa merusak baling-baling kapal, dia juga bisa menyebabkan kecelakaan, dari beberapa literatur menyatakan hal tersebut. Dan yang kita mau teliti itu adalah mengenai penghidupan nelayan. Kenapa sih ghost gear itu bisa menurunkan pendapatan nelayan, dan kenapa dia bisa jadi berdampak pada penghidupan nelayan? Penelitian kami itu sebenarnya lebih ke arah ekonomi ya, tapi saya nggak akan bahas banyak isinya karena memang penelitiannya masih belum selesai. Di Tegal sendiri itu kami mau melihat biaya yang dikeluarkan ketika seorang nelayan itu terjerat, maksudnya dia kena ghost gear, lalu rencana pemerintah dan di kota Tegal itu sendiri, dan juga upaya apa yang bisa mungkin dilakukan untuk kedepannya mengenai ghost gear. Nah, ini untuk alat tangkap nelayan kecil di Tegal itu yang kita identifikasi ada 4 atau 5 ya. Itu ada jaring kejer. Jaring kejer ini sebenarnya ada orang-orang Cirebon yang memang mereka nangkapnya di daerah Tegal. Ini dia pakai kayak, bukan nilon, mereka sebutnya ini kayak senar. Mereka sebutnya jaring kejer. Ini garok. Garok ini untuk nangkap udang. Lalu ini arat atau mini purseine, ini tetap di bawah 10 GT kebanyakan. Lalu ada gill net dan treble net. Di sana itu sebenarnya lumayan banyak ya untuk nelayan kecil di kota Tegal itu sampai 48%. Tapi ini angkanya masih belum pasti karena ketika kami tanya ke sana pun masih banyak nelayan kecil yang tidak tergabung dalam kelompok. Tidak tergabung dalam kelompok nelayan sehingga masih belum bisa untuk diidentifikasi. Ini lokasi penelitian kami yaitu di Muara Reja. Kenapa paling banyak? Karena di sini adalah perkampungan nelayan terbesar di daerah Tegal, lalu ada di Pulau Komodo dan di Pulau Kodok. Ini sebenarnya daerah wisata ya. Tapi kami datang ke sini karena nelayan itu banyak yang bersandar di daerah sini juga. Tapi nggak sebanyak di Muara Reja yang sampai penuh kalau misalnya dilihat. Dan kami tuh ngambil sampelnya itu nelayan ini yang one day fishing. One day fishing itu yang berangkat pagi pulang sore gitu kan. Sama 3-5 hari ini biasanya arad atau mini persen itu yang mereka jaring kejer, nelayan kejer, atau juga si arat yang 3-5 hari. Kenapa nih? Okay. Nah, dari hasil penelitiannya, ini kita itu melihat kalau ternyata nelayan, dia kena ghost gear, dia itu mengalami penurunan penghidupan. Biasanya dia itu ketika harus membawa pulang biasanya 100.000 per hari untuk nelayan kecil ya. Itu 100.000 per hari itu bisa berkurang sampai per trip, kita nyebutnya per trip, sorry. Jadi ketika nelayan itu pergi ke laut lalu dia pulang, ketika dia harus memperbaiki jaring ketika di dalam waktu perjalanannya, dia harus memperbaiki jaring karena dia tersangkut, entah baling-balingnya yang tersangkut sama jaring itu. Nah, itu yang kita lihat dan kita ubah menjadi nilai ekonomi. Kalau yang kemarin itu dari 100.000 biasanya dia bawa pulang, dia bisa terpotong sampai 22.000. Itu ketika dihitung nilai ekonomisnya waktu yang harus dia ambil ketika memperbaiki jaring. Ini mohon maaf datanya untuk ini belum bisa dikeluarkan ya. Jadi ini untuk gambarannya aja bahwa ada terjadi penurunan pengeluaran rumah tangga nelayan ketika terjadi ghost gear.
Nah, dari situlah kita melihat bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan melakukan kegiatan abandoned fishing gear. Satu, yaitu karakteristik nelayan. Semakin nelayan tidak banyak mendapatkan bangku sekolah, maksudnya tingkat pendidikannya itu semakin rendah, dia semakin lebih mudah untuk membuang jaring ke laut. Lalu karakteristik armadanya, alat tangkap bubu atau jaring kejar bubu itu pot, I think in English they said it's like a trap, crab trap ya, jerat kepiting. Nah, jerat kepiting dan jaring kejar ini yang paling sering dibuang karena harganya yang murah ya. Jadi harga alat tangkap juga menjadi faktor ketika seorang nelayan itu membuang alat tangkapnya. Lalu, ini kenapa bisa? Oke. Dan faktor yang mempengaruhi nelayan untuk discard itu adalah karakteristik armadanya, yaitu alat tangkap bubu sama ya, lebih paling banyak. Sama jaring kejer, hampir sama juga. Dan ketika misalnya nelayan punya alat tangkap bawanya itu lebih banyak, misalnya dia itu pakai arad, terus dia juga bawa bubu, biasanya kayak gitu. Jadi nelayan itu biasanya nggak cuma bawa satu alat tangkap, tapi mereka bawa dua, itu bisa lebih cepat ditinggalkan gitu. Discard. Yang ketiga, dan harga alat tangkap. Jadi harga alat tangkap itu menjadi faktor kenapa nelayan itu lebih cepat untuk meninggalkan ya, discarded itu, membuang, sorry. Nah, upaya-upaya apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari ghost gear? Yang pertama itu buyback scheme. Buyback scheme ini dilakukan di Korea. Jadi mereka itu pemerintah itu membeli kembali jaring nelayan yang sudah rusak atau yang sudah tidak digunakan. Jadi setiap kali nelayan pulang dan misalnya jaringnya sudah tidak bagus, dia masukkan di dalam karung. Nah, setiap karungnya ini yang akan dihargain oleh pemerintah, mulai dari 4.000 won. Pokoknya dilihat dan ada price tag-nya. Ini ada price tag, ada harga yang akan disepakati antara pemerintah dan nelayan itu sendiri, mulai dari jebakan untuk belut dan juga ini kayak bubu ya, apa sih namanya, crab trap. Lalu, nah ini juga yang lagi ramai ya di Australia, ini namanya brace net. Brace net ini dia bikin dari ghost net, jadi dari jaring-jaring bekas itu, lalu dia bikin menjadi gelang. Terus selain brace net, ada juga yang bikin menjadi papan skateboard, ada yang jadi keset, dan ada yang lain lagi. Nah, itu mungkin bisa jadi ide. Nah, ini yang sudah dilakukan di Tegal. Di Tegal ini menarik. Jadi di Tegal, kayaknya bukan hanya di Tegal sebenarnya, tapi hampir di semua Indonesia mereka sudah punya ada yang pengepul jaring bekas. Untuk di Tegal sendiri itu, nelayan memiliki banyak opsi untuk menjual. Tapi biasanya mereka sudah punya pengepul yang udah jadi temannya gitu deh. Udah jadi, gue sama ini gitu. Nah, nelayan itu ada yang kita temuin itu pengepul satu ini yang dekat sama PPP Tegal Sari, lalu dia jual ke pengepul tiga. Nah, pengepul tiga ini jual ke pengepul di Cirebon. Di Cirebon itu dia kasih lagi ke pabrik plastik. Ada pabrik plastik di daerah Majalengka yang terima jaring yang sudah dicuci, sudah dikeringkan dan siap menjadi biji plastik. Ini hasil dari penelitian kita, tapi kita masih belum bisa masuk ke pabrik plastik yang di Cirebon ini. Ini susahnya ya, ketika kita mau masuk itu kita masih kurang datanya. Jadi nanti nih ke depannya bakalan coba kita cari lagi. Nah, ini bentuknya yang pabrik jaring di daerah Cirebon. Jadi dari nelayan
masuk ke nelayan, masuk di pengepul di Tegal. Pengepul di Tegal itu hanya untuk mengumpulkan, terus dibawa ke Cirebon. Di Cirebon ini ditumpuk seperti ini, lalu dipotong-potong dan dicacah. Ini masuk di dalam sini, dicacah, dan hasil cacahan kecilnya itu, bukan cacahan kecil sih, cacahan yang masih agak panjang, kayak ya ukuran-ukuran 1 meter gitulah panjangnya, itu masuk ke pabrik plastik di Majalengka. Nah, kalau untuk di Majalengka sendiri itu, dia jadi, kalau yang dari yang kita tahu itu, dia masih jadi kayak kursi-kursi rotan plastik gitu. Nah, tapi itu masih harus dikonfirmasi ya, karena kami belum bisa dapat data ke pabrik plastik di Majalengka. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya berikan informasi mengenai Ghost Gear. Ini Muara Reja, bisa dilihat banyak juga nih nelayan-nelayan kecil. Oh iya, kenapa? Takutnya nanti ada pertanyaan. Kenapa kita nggak ngambil kapal besar 30 GT ke atas? Karena satu, waktunya. Saya lupa menjelaskan. Waktu. Kita punya timeline waktu yang sangat mepet. Cuma 1 tahun untuk penelitian ini, karena itu kalau ngambil kapal yang 30 GT ke atas itu kan mereka punya waktu berlayar sampai 3 bulan ya, dan kita nggak bisa ngejar itu. Jadi kita ngambilnya itu nelayan skala kecil. Itu kenapa, soalnya ketika kami melakukan FGD di Tegal, nelayan skala kecil kayak, loh kok cuma kita doang yang dilihat, padahal kan nelayan skala besar tuh yang memberikan sampah jaring lebih banyak. Nah itu kita bilang sih karena ini apa, timeline waktu. Gitu aja Mbak Fini, saya kembalikan lagi kepada Mbak Fini. Ya. Mbak Fini, terima sorry. Terima kasih sudah diganti nama. Terima kasih banyak Mbak Adlin, presentasinya menarik sekali ya tadi. Saya melihat paling tidak itu ada 2 poin yang paling menarik. Adalah yang pertama itu dampak Ghost Gear bagi penghidupan nelayan kecil, di mana berdasarkan data lapangan yang didapat oleh kawan-kawan DFB, terjadi penurunan hasil penelusuran kawan-kawan itu, terjadi penurunan kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akibat dari waktu yang mereka butuhkan untuk memperbaiki jaring yang rusak gitu ya. Itu kalau saya tidak salah tadi menangkap sekitar 20-an% ya Mbak Adlin ya. So about 20% of their income is going down because of the gear, fishing gears, fixing the fishing gear, betul ya Mbak Adlin ya. Yeah. Tapi hal lain juga yang amat sangat menarik, bahkan mungkin lebih menarik lagi, bahwa mungkin ini jadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari negative impact of the Ghost Gear is by having a line of buyers of the abandoned fishing gears that is not possible to be fixed by the fishers. So there will be someone who would like to buy that gears. Itu sangat menarik sekali, saya pikir ya. Bahkan sampai ada pengepulnya, pengepul 1, pengepul 2, 3, 4, kemudian masuk lagi ke pabrik plastik untuk diperbaiki. Jadi mudah-mudahan nelayan yang menggunakan gears yang sudah kurang layak untuk digunakan tidak lagi di abandon, tidak lagi dibuang, di throw out to the sea, but take it home and sell it to the buyers who willing to recycle, do the recycle of the gears. Of the broken gears ya. Terima kasih banyak Mbak Adlin. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat
share final result of your study, of your research, so we can have maybe the final recommendation or something about the impact of the fishing gear, of the ghost gear in Tegal, Central Java. The next presentation will be Ms. Hana. She's the project specialist of the Global Ghost Gear Initiative. Hana has been part of the GGGI family since the initiative's inception, originally as a member of the Build Evidence Working Group and then sitting on the GGGI's Expert Advisory Council. Now, as a full-time member of the GGGI leadership team, Hana supports some of the signature projects, including the work in Vanuatu, marking and tracking of bats in the region. Hana is also responsible for the development of a number of GGGI technical reports and knowledge products. She provides expertise supporting policy and advocacy work. Prior to her role with GGGI, Hana spent 8 years with Paddy Aware Foundation, formerly Project Aware, leading their global clean ocean strategy and was responsible for providing strategic guidance and expertise supporting the organization policy outcomes, as well as ensuring their work was based on sound, credible science. She also managed the organization's policy partnerships and stakeholder engagement. As an avid scuba diver and surfer, she's a surfer, remember that? A surfer girl. Hana has been lucky to have experienced the beauty of our marine world from above and below the water. Yes, you can tell us about that. We hope that you someday have surfing in the western part of Mentawai area, Hana, or maybe you have already done it. In turn, she has also seen firsthand the impact of ALDFG causes to the underwater world, as well as the challenge associated with removing ghost gear from the ocean. She is based on the Central Coast in Australia. Hana holds a BSc with honors in marine biology and MSc with distinction in biodiversity conservation, and brings with her over 10 years of experience working in the marine conservation field. So Hana, now the time and screen is yours. Terima kasih. That's as far as my bahasa goes, I'm afraid, but thank you very much for having me join you today, and thank you to everyone for being here as well. So I think you have my slides, is that right? Or did you want me to share my screen? Yes, you can share your screen. Okay. 2 seconds. There we are. Can everyone, is that okay? Good. Perfect. So as mentioned, I'm with the Global Ghost Gear Initiative, and it's a pleasure to be here today to talk about our portfolio of work and the driving the solutions to the Global Ghost Gear Initiative addressing abandoned, lost, and otherwise discarded fishing gear. So unfortunately, we don't have Ingrid Giskus with us today due to prior commitments, but she is the director of the Global Ghost Gear Initiative at the Ocean Conservancy. And I am the project specialist at the Global Ghost Gear Initiative. So as we've
heard during this morning or this afternoon or this evening, wherever in the world everyone is, ghost gear is the common name used for abandoned, lost and otherwise discarded fishing gear. And it's a global problem and is a significant contributor to the broader marine debris issue. It's also the most impactful form of marine debris, causing harm to marine life and also important ecosystems. Being that a lot of gear is now made from modern day plastics, if gear is lost, if fishing gear becomes lost in the ocean, whether it's purposefully or unintentionally lost, it can last up to 600 years in the ocean, and through that time it will continue fishing. So it's not only detrimental to the health of marine life, but it's also detrimental to obviously sustainable fisheries, which many communities rely on for livelihoods as well as for food security. An old estimate from 2001 estimated that approximately 640,000 tons of ghost gear enters the ocean each year, but this is likely much higher, but it's also very difficult to substantiate due to the lack of data regarding fishing gear becoming lost in the ocean. So more recent studies have suggested that as much as 70% of ghost gear makes up the marine debris found in the gyres. And it's also estimated that up to 30% of global fishing stocks are impacted by ghost gear in the ocean as well. So there's direct and indirect causes of ghost gear, some of which we've heard about this morning as well. And ultimately, fishers don't want to use their gear. So typically the reasons for gear becoming lost is potentially adverse weather conditions or strong currents. Gear becomes snagged on the sea floor or unintentionally through other marine vessels. It can also become lost when it in conflict with other fishing gear. So if there's different gear types that are set in the same waters, they might become entangled and then break away from if they're tethered or not. Also, improper gear design or not keeping up with repairs, gear can become lost if it sort of degrades over the time that it's being used and then break away from its intended fishing practices. Indirectly, it could become lost due to the lack of disposal facilities on land or the inaccessibility to disposal facilities also. So as you've heard, the Global Ghost Gear Initiative, referred to as the GGGI, we are a global alliance that's housed under the Ocean Conservancy, committed to driving solutions to the problem of lost, abandoned and otherwise discarded fishing gear. And we're the only cross-sectoral alliance working on the issue directly of abandoned, lost and otherwise discarded fishing gear, with the overall aims to improve the health of ecosystems, to protect marine life and also obviously to safeguard human livelihoods as well. So the ways in which that we work towards solutions to manage ALDFG is through prevention, mitigation, and also remediation. So preventing it ending up in the ocean in the first place, mitigating the impacts should gear become lost, and then removing gear that already is lost. So we're a global organization with 125 member organizations at various locations across the road. We have 18 government members as well. Unfortunately, Indonesia is not one as yet, but we hope to change that in the near future as we do a lot of work across Indonesia as well, which I'll come to in a short while. We also develop some
pivotal best practice frameworks, which are used as a tool to help provide different stakeholders across the whole seafood supply chain to provide a comprehensive guidance for managing fishing gear. So we have the best practice framework for the management of fishing gear for wild capture fisheries, and also the best practice framework for the management of aquaculture gear. So these aren't binding frameworks, they're voluntary guidelines, and they're designed to provide, set out to provide a series of best practice measures for each stakeholder group that we've identified in the documents, which can be adapted to local situations depending on what kind of fishing practices take place locally, nationally, and also regionally. For example, at the moment, we're actually adapting some of the best practices to develop a regional action plan for the Caribbean region, and adapting the best practices being that there's obviously a number of island nations in the Caribbean region. So tailoring those best practices in order to suit those local situations. We also have developed the Global Ghost Gear Initiative data portal, which is the largest collection of ghost gear data on Earth. So the idea of this is consolidating all the different data sets that exist across the globe regarding ghost gear, and housing it all in the one repository. So in doing so, we hope to be able to begin to quantify the amount of ghost gear that is in the ocean and how much is being retrieved, so that we can get a more realistic idea of that initial 640,000 ton figure that I mentioned earlier. We also have a number of solutions projects that we help support on the ground. These are just an example of a few that we have: Nigeria, Canada, Indonesia, United States, Mexico, Vanuatu. So specifically in Indonesia, we have a gear marking program for Indonesian small scale fisheries, and the work there began in 2017 and was led by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. And we targeted the gillnets in particular as the fishing gear type due to gillnets being the most prevalent in the region, and also the impact that ghost nets have should they become lost. So the idea was to assess the practicality and the economic feasibility of different gillnet marking options in two pilot locations in Indonesia. And currently we are piloting some more gear marking technology through a manufacturer-led aspect, and also looking at implementation of different recycling activities that can be implemented across the region as well. So obviously the pandemic has led to some challenges in the recent year of progress regarding the project, but we're still very much involved in ensuring that this project continues, and we're looking forward to the next few years working in Indonesia as well. So that was a brief overview of the Global Ghost Gear Initiative and what we do, and just a little taster of the Indonesia project in particular. So again, thank you very much for having me be here. If you have any questions, feel free to reach out to either myself or Ingrid directly. And yes, terima kasih. Terima kasih banyak, Hena. Thank you for your presentation. It was very much enlightening our knowledge on the what happens of the ghost gear from the worldwide perspective. And of course, we do hope that soon, very soon, our government also will join the team, the global team
for these issues, specifically for these issues. So, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk sesi berikutnya ini masuk ke tanya jawab. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat box. Jadi saya akan bacakan saja ini untuk Ibu Lingga, dua pertanyaan, dan untuk Mbak Adeline ada satu pertanyaan. Nanti jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, bisa raise hand. Oh, ini sudah ada, Mas Edwison dari DCPT. Baik, saya bacakan dulu satu pertanyaan dari Pak Khairuddin Isman dari AKKP Wakatobi. Ini pertanyaan titipan karena beliau tidak bisa masuk ke Zoom room. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata alhamdulillah peminatnya webinar kali ini cukup banyak, agak di luar prediksi. Sementara kapasitas kami hanya bisa untuk 100 akun, sehingga beberapa masih banyak juga di waiting list, dan beberapa sudah masuk ke YouTube channel. Kebetulan Pak Isman tidak bisa masuk. Ya, beliau berharap sekali katanya bisa masuk ke Zoom room, tapi ya mohon maaf sekali, tidak, ini masih full gitu. Jadi saya bacakan saja pertanyaan dari Pak Khairuddin Isman. Beliau adalah Wakil Direktur dari AKKP Wakatobi. Pertanyaannya untuk Ibu Lingga, selain breaking strength untuk jaring atau tali, apakah produsen jaring atau tali juga menyertakan masa pakai produknya, sehingga user atau nelayan itu paham kapan harus ganti gears, dan bagaimana kontrol dari pemerintah terkait dengan masa pakai tersebut. Jangan sampai faktor ekonomi nanti menjadi alasan untuk terus menggunakan jaring atau tali tanpa diganti ketika sudah habis masa pakainya atau menunggu rusak dengan sendirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Dita Liliansa, untuk Ibu Lingga. Berdasarkan pemaparan Ibu, saya menangkap ada kecenderungan untuk membatasi alat penangkapan ikan di kapal berukuran 30 groston ke atas. Pertanyaannya adalah apakah ada penelitian yang mendasari hal ini? Misalnya apakah sudah ada penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ghost gear lebih banyak berasal dari kapal berukuran di atas 30 groston? Kemudian berapa banyak kapal nelayan Indonesia yang 30 groston ke atas yang disasar oleh permen, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Lingga. Kemudian apakah Ibu Lingga bisa memaparkan lebih lanjut langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk menangani ghost gear dari kapal perikanan berukuran di bawah 30 groston. Untuk pertanyaan untuk Ibu Adlina, ini terkait dengan persoalan ghost gear yang berlangsung dari waktu ke waktu. Apakah usaha nelayan akan terganggu keberlanjutannya secara ekonomi? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Stevi Siahainenia. Barangkali kita jawab dulu dari Ibu Lingga, kemudian nanti bisa dilanjut dengan Mbak Adlin. Sesudah itu baru kita akan minta Mas Edwison untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan dulu bahwa ini absensi sudah bisa dibuka. Silakan untuk mengisi absensinya, ada di chat box. Pertanyaan yang berikutnya untuk Hena GGGI dari Dwi Aryoga. Ini Mas Yoga WWF mungkin ya. Dan nanti kita sampaikan ke Hana langsung, boleh ya Mas Yoga ya? Kita beri kesempatan dulu untuk Ibu Lingga dan Mbak Adlin untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ibu Lingga. Terima kasih Ibu Vini, terima kasih pada Pak Khairuddin Isman ya, Ibu Dita Liansa atas pertanyaannya. Challenging juga nih pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan hai dulu kepada Mas Edwinson dan Mas Yoga nih dari
teman-teman lama saya nih, kalau Mas Edwin sendiri di DJPT juga. Baik, terkait dengan standar nasional Indonesia yang mengenai breaking strength untuk jaring dan tali, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini masih bersifat voluntary, Pak, ya. Jadi pabrik jaring itu dengan sukarela menerapkan. Nah, dan belum bersifat wajib. Tapi pada saat ini kami juga bersama-sama dengan BPPI Semarang untuk menyiapkan segala perangkatnya agar SNI tersebut bisa diterapkan wajib. Ya, jadi kita masih baru menuju untuk penerapan SNI wajib. Nah, oleh karenanya untuk produsen di Indonesia ya memang belum menyatakan masa pakai, karena memang ini agak sulit diukur karena itu tergantung dari cara pemakaian dan spesies target tentu saja. Kalau untuk alat tangkap yang untuk menangkap jenis crab ya, nah itu tentu saja itu sangat mudah sekali putus, karena memang kebanyakan nelayan di Indonesia untuk alat tangkap jaring insang untuk menangkap crab ya, jenis rajungan atau kepiting, nah itu biasanya mereka senangnya itu menggunakan jaring yang halus atau mempunyai nomor benang yang kecil sehingga jaringnya itu mudah sekali rusak ya. Jadi memang kita masih terus bersama-sama dengan produsen, dengan nelayan, sama-sama mencari bagaimana nih bentuknya agar memang masa pakai jaring itu, umur teknisnya bisa lebih lama seperti itu. Nah, untuk yang Ibu Liliana, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang karena di sini sangat terbatas untuk penyampaiannya, karena untuk Permen 18 apabila kita kupas lebih lanjut itu bisa sehari Bu Vini. Jadi memang saya mengambil contoh pembatasan untuk kapal yang besar. Tapi untuk pembatasan kapal untuk pembatasan tangkap memang kita terapkan juga untuk di kapal yang di bawah 30 GT ya. Jadi itu tentu saja kayak misalnya untuk jenis rawai ya, misalnya rawai. Jadi kalau untuk yang rawai dasar itu, kalau misalnya untuk kapal di atas 30 GT dia 10.000. Jadi kalau untuk yang kapal kecil mungkin dia mata pancingnya lebih sedikit dan panjang jaringnya juga lebih pendek. Nah, untuk gillnet, untuk jenis gillnet, jadi mohon kami juga ingin berdiskusi juga nih sama Ibu Adlina nih ya terkait dengan alat tangkap nih, menarik juga Bu Adlina, mungkin kita bisa kontak-kontakan nanti di luar ini ya. Jadi untuk jaring kejar itu masuk dalam kategori gillnet ya, kalau di dalam aturan kita. Nah itu untuk kapal-kapal yang berukuran sampai 5 GT, sampai 10 GT itu hanya boleh membawa sepanjang 500 meter dalam aturan kita. Ya, jadi kalau untuk kapal yang lebih besar memang dia karena usahanya juga besar dan operasinya juga lebih jauh dari pantai, sehingga memang bisa menggunakan ukuran jaring yang lebih besar. Jadi itu tidak hanya di atas 30 GT Ibu Dita, tapi yang di bawah 30 GT kita juga melakukan pembatasan-pembatasan pada selektivitas alat penangkapan ikan. Nah, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk menangani ghost jir ya. Jadi memang di setiap pelabuhan perikanan saat ini kita memang sudah menerapkan untuk penanggulangan sampah ya. Ibu, walaupun itu tidak hanya dari sisa-sisa alat penangkapan, tapi juga dari sisa-sisa sampah plastik yang dari sisa-sisa perbekalan. Nah, itu beberapa waktu lalu Pak Dijan kami juga sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala pelabuhan itu untuk memonitor berapa perbekalan yang dibawa dan berapa sampah yang dibawa pulang gitu. Apabila memang ketika kapal itu mendarat dan ternyata sampahnya tidak ada, itu ada kemungkinan dia sudah membuangnya di tengah laut. Nah, itu beberapa antisipasi yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa pelabuhan perikanan di bawah UPT pusat. Jadi di sini juga kami kayaknya ada juga yang hadir dari pelabuhan perikanan ya, nanti mungkin bisa menjelaskan atau menambahkan jawaban dari saya terkait dengan bagaimana penanggulangan sampah di
minimal di tempat pelabuhan perikanan dulu gitu ya, karena kalau Indonesia ini panjang garis pantainya itu tidak saja merupakan keuntungan tapi merupakan challenge yang besar buat kita ya, karena memang aktivitas nelayan itu tersebar di mana-mana gitu, sedangkan jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia masih terbatas seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Bu Vini. Baik, terima kasih Ibu Lingga. Kami persilahkan selanjutnya Mbak Adlin untuk menanggapi pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Mbak Vini. Makasih Pak Stevi dari Unpati. Halo Pak, saya juga dari Ambon. Jadi aku tuh penelitian ini tuh masih ongoing ya Pak. Jadi dalam hasil penelitian yang kami temukan, nelayan itu dalam 6 bulan terakhir aja tuh sering dia mendapatkan harus memperbaiki jaring ketika dia tersangkut, lalu dia juga harus ngangkat dulu baling-balingnya, terus membersihkan lagi dari jeratan baling-baling. Dan ini kita hitung secara ekonomi tuh lumayan. Dan ketika ini terjadi semakin sering, secara otomatis ya itu bisa berdampak pada penghidupan ekonominya mereka. Jadi kalau dibayangkan semakin banyak orang yang membuang jaring di laut karena semakin sering, karena jaring itu kan dibikin dia semakin durable ya bahasanya ya. Jadi semakin bisa bertahan lama. Semakin bisa bertahan lama, kata nelayan sih semakin baik gitu. Tapi ternyata dampaknya tidak semakin baik. Nah, secara otomatis itu bisa mempengaruhi ke kehidupan ekonomi nelayan di masa depan. Itu sih yang masih kita teliti. Benar sih Bu Lingga. Jadi nanti rencananya kita ke depannya ya insya Allah nanti ada diseminasi hasil penelitian ini mungkin bulan Mei, kita rencana bulan Mei. Dan akan coba untuk mengundang stakeholder, karena ini kan cost benefit analysis, kita mau melihat ghost gear itu ternyata berdampak seperti apa sih, sangat berdampak seperti apa, karena ketika orang melihat rupiah, kita melihat angka dalam nominal uang, orang baru ngeh gitu, baru sadar, oh iya ya, ternyata ghost gear itu punya dampak ya terhadap penghidupan kita, nelayan-nelayan, entah nelayan kecil maupun nelayan besar. Sayang banget sih kita belum bisa untuk meneliti nelayan besar, padahal kalau misalnya nelayan besar bisa kita teliti, itu orang malah semakin aware gitu, karena angkanya nggak mungkin cuma puluhan ribu. Ya. Angkanya nggak mungkin, karena alat tangkapnya mereka ini bisa sampai mm-an. Jadi ketika saya wawancara juga beberapa nelayan di Tegal yang notabene dia skala besar, itu untuk alat tangkapnya itu bisa sampai M atau ratusan juta. Jadi ketika misalnya dia harus secara sengaja memotong jaringnya karena dia tersangkut, bahasa orang Tegal tuh nyangkol gitu. Nyangkol, ketika jaringnya nyangkol, nah itu harus dipotong, dan itu kan punya dan waktunya lebih banyak yang harus dikeluarkan, uangnya juga harus lebih banyak. Jadi ya itu kalau bisa diteliti tuh keren banget. Jadi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa, kan Edufis ini sebenarnya kita untuk ke arah mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Nah, ini bisa banget untuk diteliti, masih ada gap knowledge mengenai perikanan skala besar yang berdampak dari ghost gear. Gitu Pak Stevi, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Mbak Adlina. Ini semakin menarik, tapi saya terpaksa harus menarik pintu dulu untuk dibukakan untuk Mas Edwin. Mas, silahkan menanya langsung ya Mas ya, verbal ya. Siap. Oh, sudah lama nggak ketemu nih Mas Edwin. Halo. Apa kabar Mas? Baik Mbak Vini. Mbak Vini apa kabar? Baik Mas, baik. Silahkan. Okay, makasih. Thank you everyone. Thank you for your interesting presentations. Makasih buat presentasinya. Ini pakai bahasa Indonesia aja ya, karena terutama ke Mbak Lingga nih, ke Direktorat Kapal. Jadi gini, saya pernah ikut kapal longline. Kapal longline itu satu line, main line-nya itu bisa sampai 100 km. Nah, satu kali kita crossing sama longline lain.
karena saat howling kita nggak bisa kalau crossing itu menghalangi, akhirnya long line-nya itu kita putus. Nah kalau udah putus biasanya jadi abandon tuh karena udah rusak. Nah, selama ini kalau saya lihat kenapa banyak fishing gear jadi abandon, karena satu, tidak ada law enforcement untuk penanganan abandon fishing gear kalau terhadap nelayan. Jadi kalau nelayan itu alatnya rusak, sorry, lebih baik ya udah buang aja di laut karena itu free of charge gitu. Itu kan nggak ada biaya yang dikeluarkan. Itu sama juga kejadiannya sama FAD, Fish Aggregating Device, rumpon. Nah mungkin kita nggak cuma fishing gear, juga kita bisa bahas rumpon juga yang abandon setelah masa pakainya selesai. Nah kenapa akhirnya dibiarkan? Itu tadi, karena kalau mereka harus naikin ke kapal lalu bawa pulang, itu costly, high cost. Nah akhirnya dibiarin, dan kebetulan juga nggak pernah ada law enforcement di situ. Kalaupun ada law enforcement, mungkin agak menyulitkan. Ini barang bukti punya siapa gitu. Ada sekian ratus atau sekian ribu nelayan di satu garis pantai. Ini jaring atau ini pancingnya punya siapa itu. Nelayan mau merecycle lagi tadi itu udah bagus. Kenapa bisa? Karena ada imbal balik uang kan. Paling nggak itu nggak nol rupiah lah, ada timbal balik walaupun mungkin nggak terlalu banyak uangnya yang didapatkan. Nah, bagaimana supaya meminimalisir fishing gear di Indonesia yang abandon? Menurut saya law enforcement aja kurang, jadi harus diperkuat dengan gear marking tadi. Itu ide yang sangat bagus. Apakah Direktorat Kapal dan Alat sudah ada rencana untuk penandaan alat untuk seluruh alat tangkap? Mungkin kalau langkah awalnya mungkin izin pusat dulu untuk lebih mudah implementasinya. Nanti kemudian baru mulai yang izin daerah 30-20. Nanti turun lagi 20-10 diterapkan misalnya kayak gitu. Karena dengan adanya gear marking, kita bisa tracing nih, ini alat punya siapa, gitu. Mungkin dengan kemajuan zaman, tag-nya juga nggak terlalu sulit. Cukup dengan QR code, jadi setiap nelayan yang mengajukan kapal dan alatnya ke Direktorat KAPI, nanti salah satu yang dikeluarkan Direktorat KAPI selain buku kapal adalah tag untuk alat, untuk dipasang di alatnya kayak gitu. Sehingga kalau suatu saat terjadi kejadian misalnya bencana atau ada kerusakan di tengah laut, nelayan tidak akan membiarkan begitu saja alatnya kayak gitu. Mungkin ini sama seperti tag untuk rumpon kali ya. Di SIPR kan kalau nggak salah, kalau di regional itu rumpon harus punya tanda, dan tanda itu harus bisa untuk men-trace siapa pemiliknya, sehingga pemiliknya bertanggung jawab atas fishing gear atau fish aggregating device yang dia punya di tengah laut. Demikian Mbak Vini, terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih Mas Edwin. Jadi lebih kurang itu kita selama ini tahunya kan fishing gear itu nggak punya KTP ya Mas ya. They got no idea. The fishing gear has no idea at all gitu. Jadi untuk tracing ini milik siapa agak kesulitan, sehingga tadi usulan Mas Edwin adalah bagaimana kalau misalnya sejak awal itu sudah registered gitu ya, lebih kurang ketika mengajukan izin alat tangkap, jadi sudah register supaya bisa di bisa ditelusur. Silakan, ini pertanyaannya ditujukan ke rekan sejawat beliau, ke Bu Lingga langsung. Silakan Bu Lingga.
Baik, terima kasih. Surprise banget dapat pertanyaan dari Mas Edwin nih. Karena kita satu bendera. Baik, mungkin ada dua hal ya terkait. Pertama tentang law enforcement terhadap GOSJIR, kemudian yang kedua terkait dengan penandaan atau JIR marking. Jadi saya tanggapi dulu yang pertama. Nah ini tadi yang saya sampaikan Mas Edwin, jadi memang challenge kita terbesar saat ini adalah awareness ya, awareness dari nelayan. Dan memang untuk apa merubah satu kebiasaan itu kan memang tidak mudah ya, dan membutuhkan waktu dan pembiasaan yang cukup lama lah ya, sehingga mereka bisa dengan secara sadar gitu ya, tidak membuang alat tangkapnya seperti itu. Nah, untuk law enforcement atau secara eksplisit di dalam peraturan memang itu belum kita masukkan, karena kita sampai saat ini masih dalam tahap diskusi dan mencari best practice apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa diterapkan dengan mudah sehingga nelayan juga dalam operasional penangkapan ikan juga tidak terganggu dan tidak berdampak besar terhadap usahanya mereka, apalagi nelayan-nelayan kecil kan seperti itu. Nah, terkait dengan JIR marking itu juga kita masih tahapan diskusi juga Ibu Vini dan Mas Edwin ya. Jadi untuk tahap pertama, mungkin teman-teman dari Beres DMKP juga ada di sini. Ini ada yang tanya Pak Mahis, apa kabar Pak Mahis? Nah itu sudah diteliti oleh teman-teman dari Beres DMKP terkait bahan apa sih yang paling cocok untuk JIR marking ya. Karena memang challenging banget gitu. Alat tangkap itu bukan barang yang kecil ya, yang mudah kita tandain. Dia untuk jaring saja dia panjang dan memiliki kedalaman tertentu ya, sesuai dengan spesies target yang dia cari. Jadi kita masih terus mencari nih polanya, bagaimana cara yang paling baik dan praktis untuk melakukan penandaan terus bahannya seperti apa. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Edwin itu juga baik sekali ya Mas Edwin ya, nanti kita bisa diskusi di luar forum ini. Nah itu bagaimana bila itu bisa diterapkan gitu ya. Nah itu ya udah mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaan Mas Edwin ya. Jadi silakan kalau misal Mas Edwin memang tertarik untuk dalam GOSJIR ini, apabila kita ada pembahasan silakan turut serta ya dalam pembahasan. Terima kasih Mas Edwin masukannya, terima kasih Bu Vini. Terima kasih Bu Lingga. Terima kasih Mas Edwin juga untuk pertanyaannya. Nanti kalau sempat didiskusikan internal di JPT, kalau boleh kita juga nanti di-share seperti apa diskusi menariknya secara internal. Baik, next question is actually addressed to Hana from Arioga. Mas Yoga can directly, actually Hana has already provide some answers to his question, but maybe Arioga from UNDP would like to respond to Hana's response. I would like to give the time and screen to Mas Yoga. Selamat pagi, terima kasih Mbak Vini. Ya, sebelumnya terima kasih juga Mbak Lingga ya. Di sini banyak seniornya juga, Mbak Vini, ada Pak Maiswaro, ada Raisen. I would like to give a response to my question since the new strategy from KKP also the fishing vessel from Java have a permit goes to Arafura. If we're talking about the strategy that doing in Java, it would be also relevant that most of the fishing vessel goes to Arafura, which means that in the area it's a small island with limited facilities and also limited transportation logistics.
So is it still possible that if we also develop the scheme that also explained by Adlina with buyback, is still relevant with these situations? So to escalate the question, because I see that one point that Indonesia have transitioned fishing ground permit from fisheries management area in the western side goes to eastern side, and we also divided big vessel and small scale. It must be a question, yeah. How much the impact from up to 30 GT and below 10 GT? So and the last point that if we're talking about preventive actions, do the awareness also what kind of awareness to be need for the example for the small island? I see that there is a other project already done in Merauke from CTC. They have a SafeNet project. Correct me if I'm wrong. They also doing transport the net from Merauke goes to Slovakia, and it's really expensive. But is it relevant if we doing to develop a new product from the net, or is still marketable, or using buyback scheme, is it relevant with the in the eastern area of Indonesia? So I think the question is not just for GGI. Maybe it's just a discussion for all of us. Yeah, maybe that's from me. Thank you, Mbak Fini. Thank you, Mas Yoga. So yeah, I also noticed that the question is not just addressed to Hana, but also to some of us, including to Ibu Lingga, to Mbak Adina, and to the rest of us. That working on these issues, working on the ghost fishing issues. But I would like to give Hana first. Hana is still here with us? Do we still have Hana? Hana masih di sini kah, Mbak? Tidak ada ya? Nggak ada kayaknya. Hilang. Sepertinya hilang dari peredaran ya. Nggak apa-apa. Tapi jadi tadi beberapa part Hana sudah coba jawab ya terkait dengan small island. Dan Hana juga tadi sampaikan bahwa silahkan masuk ke site-nya GGGI untuk tahu lebih banyak terkait dengan aktivitas mereka. Jadi itu menurut Hana adalah tantangan, memang satu tantangan yang besar ya untuk negara-negara yang terdiri dari small islands, contohnya dia kasih contoh tadi di Karibia, wilayah Karibia yang tidak economically viable untuk central location for processing gears misalnya. Tapi memang lebih baik Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi websitenya GGGI, www.ghostgear.org, untuk tahu lebih banyak. Ini sebetulnya ada pertanyaan lain ini yang ingin disampaikan juga ke Hana ya, saya terkait dengan apa ada success story gitu ya. Ini pertanyaan dari Pak Adi Susanto. Barangkali Pak Adi nanti bisa masuk saja ke websitenya GGGI ya Pak. Baik, tadi sudah raise hand Pak Mahiswara. Baik, kita beri kesempatan dulu untuk Pak Mahiswara. Izinkan saya ya beri kesempatan pada Pak Mahiswara dulu karena saat ini sudah pukul hampir 11:30. Silakan Pak Mahiswara. Baik, terima kasih
Mbak Vini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin ya Mbak Vini, ini saya ada dua perkara nih. Ya. Yang pertama mungkin saya klarifikasi ke Ibu Atrasina Adlina. Dan yang kedua mungkin nanti saya akan memberikan sedikit informasi barang sharing pengalaman saja ya. Baik, jadi di sini saya lihat ada kawan-kawan saya nih ya, tadi Mas Yoga, ada Rulinga, juga teman-teman dari Balai Riset Perikanan Laut ya, kemudian ada Mas Edwinson dan teman-teman yang lain tentunya ya. Jadi mungkin mohon informasi saja kepada Ibu Adlin ya, terkait hasil riset yang menarik ini di Tegal nih. Tegal ini Republik Ngapak ini. Jadi pertanyaannya gini, dari data yang sementara ini sudah diperoleh, apakah ada angka atau nilai ya terkait dengan ghost fishing ini, mungkin persentase yang disebabkan oleh tiga faktor. Jadi ghost fishing kan ada tiga yang menyebabkannya. Jadi pertama adalah abandon, kemudian lost dan discard. Nah, saya melihatnya begini, Bu Adlin ya, penanganan pada lost gear ini akan berbeda dengan yang abandon ataupun discard. Yang discard dan abandon ini kelihatannya kita akan lebih banyak pada membangun awareness ya, membangun awareness. Di samping tadi memang ada contoh terkait dengan apa buyback scheme dan sebagainya. Tapi saya pikir untuk Indonesia barangkali kita harus meningkatkan kesadaran betapa pentingnya, gitu kan. Kita jangan sampai, ya dipayakan jangan membuang di laut, jangan melepaskan dan mengadakan apapun. Ya. Nah, ini yang pertama terkait dengan dua hal tadi ya, abandon sama discard. Tetapi untuk yang lost gear, ini memang berbeda nih penanganannya. Ya. Dan sehingga mungkin angka persentase ini buat ini menjadi penting. Ya apalagi ini perikanan skala kecil yang menjadi fokus ini tampaknya banyak menyumbang juga ini terhadap ghost fishing. Ya, saya melihatnya ke sana. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Edwin juga terkait dengan gear marking. Ya, gear marking. Jadi kebetulan ini Mbak Vini, kami dari Balai Riset Perikanan Laut ini dulu pada tahun 2017 itu terlibat di dalam penelitian mengenai gear marking ini, tadi disampaikan juga oleh Ibu Hana ya. Jadi kami, Mbak Lingga juga sudah menyampaikan. Jadi kita pertama itu kami dalam kerjasama dengan GGGI juga itu melakukan riset mengenai material apa yang paling cocok untuk small scale, material apa untuk gear, untuk marking alat tangkap ya yang cocok untuk small scale Indonesia. Jadi kami sudah ada laporannya bahkan ya dilaporkan di GGGI juga. Nah, kemudian ide dari Mas Edwin juga tadi terkait dengan apa istilahnya ya, ATP-nya alat tangkap ya. Itu kami juga sudah mencoba. Di sini ada saya lihat Mbak Triwahyu Budiarti, jadi saya waktu itu kami ini melakukan riset mengenai penandaan alat tangkap dengan hasil dari material yang sudah kita peroleh, kemudian dilengkapi dengan tadi KTP. Dan benar sekali ya, dengan Mas Edwin, kita menggunakan QR code. Sebenarnya ini relatif bisa diimplementasikan ya, mengenai QR code ini. Permasalahan muncul adalah ketika kita harus men-trace ketika alat itu hilang. Ya, kalau percobaan kami dengan nelayan bubu di Brondong Lamongan itu memang karena daerah penangkapannya di situ-situ saja, kami tidak akan kesulitan lah untuk menemukan kembali untuk to retrieve ya alat tangkap yang hilang itu. Permasalahan akan muncul seandainya nanti untuk gillnet apalagi yang drift gillnet. Nah, barangkali ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Tapi sebagai inisiasi riset mengenai QR code ini pada
marker untuk alat tangkap kami sudah gunakan, kami sudah coba, ya, dan itu bisa berhasil. Ya, jadi tinggal QR code itu ditempelkan atau ditempatkan pada marker dari alat tangkap tersebut. Jadi mungkin itu saja sebagai informasi yang sudah pernah kami lakukan. Dan barangkali Mbak Lingga, tampaknya kan ada kegiatan lanjutan dari kerjasama ini, kerjasama antara GGGI ya, dengan DJPT. Nah, ini malah yang kami sementara ini kehilangan informasi ini. Mungkin nanti Mbak Lingga atau kapan lah bisa menginformasikan kami. Jadi, apakah dulu setelah penelitian mengenai material gear marking, ada lanjutan lagi yang akan dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman di DJPT. Sementara itu Mbak Vini, informasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maiswara. Baik, ini sebetulnya lebih banyak masukan saya lihat, tapi silakan barangkali Mbak Adlin ingin merespon. Sesudah itu mungkin Ibu Lingga sedikit merespon juga apa yang disampaikan Pak Maiswara. Sesudah ini, tadi saya lihat ada yang raise hand, tapi terus sekarang hilang lagi. Nanti kita coba lihat lagi. Silakan, oh ya Pak, Sagat Sejati Batam ya. Nanti sesudah ini pertanyaan dari beliau. Silakan Mbak Adlin, nanti dilanjut dengan Ibu Lingga. Silakan. Siap, terima kasih Bapak Maiswara. Ini banyak ahli-ahli yang sudah ngerti soal gear marking ya. Saya memang membaca banyak juga mengenai penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, Gunung Kidul kalau saya tidak salah ya. Mereka menggunakan nelayan skala kecil yang menggunakan tagging. Itu memang menjadi salah satu solusi yang memang ditawarkan ketika untuk melakukan mitigasi terhadap ghost gear. Nah, tadi yang Bapak bilang itu soal angka, mohon maaf Pak, itu belum bisa di-sharing. Saya sebenarnya udah gatel banget pengen sharing. Jadi itu angkanya itu Pak, sebenarnya lumayan banget loh Pak. Jadi ketika nelayan kecil ini, dia pendapatannya hariannya itu 100 ribu gitu kan, 100 ribu terus karena dia harus memperbaiki alat tangkapnya itu dia terpotong sampai biaya perbaikan aja nih ya Pak. Saya jelaskan biaya perbaikan aja itu bisa sampai 92.000. Itu ketika sudah dikonversi dari waktu itu menjadi rupiah, itu nelayan harian itu untuk biaya perbaikan jaring itu 92.000. 85.000 range-nya sampai 92.000. Sedangkan untuk nelayan mingguan itu lebih kecil, tapi tetap saja karena dia dihitungnya kan per trip ya. 71.000 sampai 76.000. Nah, ini kan ada angka rupiahnya yang dialami oleh si nelayan kecil. Jadi memang tadi Bapak bilang juga kan nelayan kecil itu menjadi salah satu aktor, ya benar sekali karena harga jaringnya relatif lebih murah. Apalagi nelayan yang pakai gillnet atau jaring kejer gitu, itu harganya 20 ribuan kalau nggak salah ingat ya, 20 ribuan sampai 30 ribuan, sehingga mereka merasa lebih mudah jika misalnya dia loss, ya udah cuma 20 ribu gitu mereka kepikirannya, padahal kan itu dampak ke belakangnya yang inevitable ya sebutannya ya, jadi ya yang nggak bisa kelihatan sekarang gitu. Dan yaitu perikanan skala kecil menyumbang pada banyak ghost gear itu karena satu, teknologinya masih rendah, karena ya mereka yaitu kalau misalnya gear marking itu bisa dilakukan itu bagus banget, tapi kan banyak perikanan skala kecil kita itu banyak sekali, dan ketika kita harus menginventarisasi satu persatu untuk Kota Tegal saja itu untuk menginventarisasi perikanan skala kecilnya itu mereka nggak bisa dapat datanya Pak, itu jujur mereka cuma bisa dapetin nelayan yang di bawah kelompok
Sedangkan nelayan yang tidak di bawah kelompok itu tidak terdata, padahal mereka juga bisa jadi menjadi aktor penyumbang ghost gear juga, gitu kan? Itu menjadi permasalahan kita sih sebenarnya untuk di Indonesia sendiri. Ini baru di west part of Indonesia. Belum lagi masalah di east part of Indonesia yang tadi udah dijelaskan juga sama Mas Yoga ya. Jadi aku melihat ya ini masih banyak banget gap yang harus diselesaikan. Apakah buyback scheme itu bisa menjadi solusi? I don't know. Karena untuk fasilitas fasilitas penerimaan jaring di port atau di PPI atau di ya pelabuhan perikanan lainnya itu masih belum ada. To be honest, kalau untuk di Tegal sendiri yang mereka terima itu untuk dibeli itu di luar P3. Di P3 sendiri mereka masih punya fasilitas perbaikan jaring tapi hanya untuk yang skala besar. Jadi memang di pelabuhan perikanan pantai Tegal Sari itu mereka punya fasilitas untuk perbaikan jaring tapi ya cuman untuk perikanan skala besar. Perikanan skala kecil ya mereka nggak punya tempatnya. Makanya itu dinilai untuk secara rupiah ketika mereka memperbaiki di laut atau di tempat itu juga kehitung nilai ekonominya. Jadi itu sih Pak Maheswara dan Mas Yoga memang gap untuk tugas PR kita mengenai masalah ghost fishing ini masih banyak banget sih. Dan ya kenapa kita membuat kegiatan ini nih untuk bisa mengumpulkan stakeholders ya. Lebih aware dan teman-teman akademisi juga bisa terpantik untuk meneliti ghost fishing jadi lebih banyak gitu. Ya, makasih Mbak Vini. Terima kasih banyak Mbak Adlin. Betul, memang kalau saya dari mulai bekerja untuk bidang kelautan perikanan di berbagai organisasi itu jargon personal saya selalu adalah tidak ada satu pihak pun yang bisa menjadi dewa. Itu harus melalui kerjasama dengan semua pihak. Jadi tidak ada yang tidak dilibatkan karena di samping dengan kondisi geografis negara kita yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, sehingga menyebar ke banyak tempat, dan perikanan tangkap khususnya yang skala kecil kita itu kalau saya tidak salah sekitar 80-90% kalau saya tidak salah itu jumlahnya dibanding yang ukuran besar, skala besar, sehingga kemudian persoalannya pun menjadi begitu kompleks, beragam gitu ya, tidak mudah untuk dipecahkan. Itu sebabnya kita harus duduk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Termasuk ini masalah ghost gear ini karena yang tadi itu Mas Edwin bilang kan tidak punya KTP gitu ya. Gears ini ya, tidak ada ID-nya, jadi nggak ketahuan ini punya siapa, mau diselesaikan dengan cara apa. Tadi buyback itu mungkin salah satu solusi, meskipun kita juga tadi seperti Mbak Adlin bilang, belum bisa juga dikatakan bahwa betul-betul jadi solusi, tapi mungkin setidaknya ini salah satu potensi solusi yang ada untuk skala kecil misalnya, untuk menghindari alat tangkap yang rusak, agar tidak dibuang ke laut begitu saja, karena masih bernilai ekonomis untuk nelayan sendiri. Tapi sejauh mana nelayan itu punya kesadaran untuk menjual alat tangkapnya yang rusak, itu juga kan masih perlu banyak sekali awareness, kegiatan-kegiatan awareness. Baik, kemudian Ibu Lingga silakan untuk merespon Pak Maheswara. Baik, terima kasih Mbak Vini. Terima kasih Pak Mahes. Kabarnya baik ya, sehat-sehat Bapak. Betul Pak, memang udah dimulai ya waktu itu riset untuk bahan yang tepat gitu ya untuk gear marking. Nah itu sudah ada juga laporannya dari timnya Pak Maheswara. Jadi memang betul Pak, pada tahun ini kita juga ada kegiatan lanjutan dan saat ini memang di pegangnya itu oleh Balai Besar Penangkapan Ikan Pak Mahis, tapi untuk kegiatan ini kita
akan apa ya, mendevelop terkait dengan 3R tadi yang kami sampaikan. Jadi reuse, reduce, recycle yang mungkin nanti bisa diterapkan dan diaplikasikan minimal di pelabuhan perikanan yang kita punya dulu gitu ya, sebelum kita untuk ke tempat-tempat yang lain seperti itu, Pak Mahes. Nah, memang benar sekali Bu Adlina. Jadi memang ini masih banyak bolong-bolongnya nih untuk ghost fishing ini ya. Masih banyak bolong-bolongnya, kita masih perlu banyak sekali diskusi, dan kami juga kan tentu saja pemerintah tidak bisa sendiri karena banyak berbagai keterbatasan di pemerintah sendiri. Jadi memang kami juga mengundang dari perwakilan para universitas agar dapat menggugah juga para mahasiswanya untuk dapat melakukan penelitian seperti yang Bu Adina ya, tapi mungkin di sisi yang lain gitu ya, misalnya terkait dengan pencemaran di kawasan seperti itu ya. Ada juga yang kalau Bu Adina kan sudah di sisi ekonomi ya, mungkin nanti di sisi yang lain, ataupun mungkin bisa mengembangkan untuk yang pasca sarjana ya, bisa mengembangkan prosedur-prosedur bagaimana cara menangani ghost gear ya di laut maupun ketika alat tangkap tersebut kembali dibawa pulang ke pelabuhan seperti itu. Kami juga butuh masukan seperti itu, tentu saja ayo kita undang nih para peneliti untuk segera mulai melakukan penelitian dan tertarik terkait dengan ghost gear ini seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Ibu Vini, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lingga. Kita punya Pak Sagat Sejati dari Batam yang sudah raise hand dari tadi, tapi mohon maaf sekali Pak, kalau boleh saya mau minta waktunya sedikit sebentar. Ini kebetulan tadi Hana sempat keluar terputus koneksinya, tapi kemudian dia join lagi, bergabung lagi dengan menggunakan handphone. Kalau boleh kita beri sedikit waktu sebentar Pak Jagat kepada Hana untuk merespon apa yang sudah ditanyakan tadi oleh Mas Yoga, dan juga tadi ada satu pertanyaan lagi di chat box. So I would like Hana to respond to Yoga's respond to your respond. Yoga's respond to your response. Do you have any response to that? And also there is another question for you. Let me take the question from Adi Susanto from YouTube. The question is, do you have any success story how to manage ALDFG in some area, especially for small-scale fisheries? So for Hannah, if you are still here online, please respond to the questions. Do we have Hannah here? Hello, yeah, I'm still okay. Here. Great. Sorry for dropping out earlier. The project that we're running in Indonesia is actually with small-scale fisheries. And it's, I haven't got my laptop now in front of me because I'm driving, I'm afraid, to an appointment, but I can definitely follow up with some more details regarding our project in Indonesia, specifically to share the lessons learned there, if that is helpful. So the project in Indonesia is focused specifically on gear marking, but also looking at the 3 R's, so reuse, reduce, recycle across Indonesia. But I can't recall the locations off the top of my head, but like I said, I can follow up via email if that's okay. Okay, thanks Hannah. And what about the question of the success story from other, maybe from other country, if there is? So in Vanuatu as well, where we have a project that's currently running also for a number of years, working with the Vanuatu Fisheries Department, mm-hmm. and also other
partners that are based in Vanuatu, specifically looking at the anchored FADs, so fish aggregating devices. And we have been testing different gear technologies to mark and track the anchored fish aggregating devices so that we can ensure that they remain anchored. And if they do become dislodged for any reason, the gear can then, the Vanuatu Fisheries Department can then retrieve the gear successfully so that it doesn't just continue drifting and stay lost in the ocean. So that's been a really good a good learning for different gears, because in Vanuatu the anchored FADs become submerged, so we've been testing different gear types that are able to withstand periods of submersion. The project also involves some hotspot analysis, so using a predictive model and feeding data into that as well to try and anticipate where gear is lost and where it may end up. So that's definitely something that we could look at replicating in Indonesia, maybe down the track. So there's definitely opportunities there. We've done similar hotspot analysis in the Caribbean region as well. So again, similar challenges in the Caribbean as within Indonesia in terms of small island nations and the feasibility of setting up sort of central repositories or transporting gear for repurposing or recycling is obviously very challenging due to the high transport costs, etc. So there's definitely, yeah, the Global Ghost Gear Initiative definitely has a number of similar projects running that have synergies with the situation in Indonesia. So again, happy to follow up with more detail via email. Sure. So your project in Vanuatu is also working with the small scale fisheries or just with the the government? At the moment, it's specifically working with the fish aggregating devices with the Vanuatu Fisheries Department. In the Caribbean, we have done surveys with fishers, with local fishers, predominantly artisanal fishers. We've also done fisher surveys working with Thai Union in Thailand. So a number of fishers were also interviewed and surveyed there to learn more about what happens to their gear, what gear is being used, and how they retrieve gear if it does become lost, and also what sort of disposal facilities are available. So again, more lessons learned there. And again, happy to share further detail if wanted. Yeah, so all of your response, we can find it on your website? There's some information of the projects in the project section of the website. So I shared the link earlier to the resources page, but you can navigate across to the project section of the website. One that includes information on our work in Vanuatu. We've also done a number of worked with partners in Myanmar on retrieval, so using dive surveys to retrieve gear. Again, that's predominantly gill nets. So that's working with small scale fisheries, artisanal fishers specifically. Okay, thanks Hannah. So jadi tadi mungkin sedikit aja saya summarize apa yang dijelaskan Hannah, karena tadi cukup banyak penjelasannya. Bottomly, bisa penjelasan Hannah tadi bisa dilihat di website-nya GGGI, tapi pada dasarnya ada beberapa successful story atau mungkin tidak
tidak secara spesifik disebut sebagai successful story, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di beberapa negara lain, seperti di Vanuatu atau di Karibian, ada juga tadi di Myanmar kalau saya tidak salah. Kemudian ada juga yang dengan Thai Union di beberapa lokasi, dan juga rencana untuk melakukan pekerjaan di Indonesia terkait dengan Girmark tadi ya. Jadi, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan atau tengah dilakukan oleh kawan-kawan JGGI ini juga selain menginspirasi juga mungkin bisa untuk kita buka potensi kerjasama dengan kawan-kawan yang bekerja di isu fishing gears di Indonesia. Thanks Hannah for your response to the question. I hope that it answered to Mas Yoga and also Pak Adi ya. Pak Adi. Baik, selanjutnya tadi yang raise hand itu Mas Jagat, Pak Jagat, sorry. Ya, Pak Sagat, maaf. Silakan Pak Sagat. Baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya lagi sakit, cuma saya sangat antusias banget ya sama fishing gear ini. Bahkan saya pernah membuat artikel di tahun 2017 tentang fishing gear ini. Fokusnya kepada pelaku illegal fishing. Jadi di 2017 itu saya pernah menulis bahwasanya kita ngomongin illegal fishing itu banyak banget kerugiannya karena adanya nelayan asing yang ngambil ikan dari luar, kemudian kita ukur berapa. Tapi ada sesuatu sebetulnya yang nggak bisa terukur gitu. Seperti halnya ketika kapal-kapal pengas kita, entah itu dari TNI AL, polisi, KKP gitu ya kan, ketika mereka melakukan penangkapan, di mana kapal illegal fishing ini saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dan jaringnya sedang ada di laut, maka rata-rata para petugas itu memotong alat tangkap itu, dibiarkan di laut, bukannya diangkat. Nah, para petugas ini nggak pernah berpikir bahwasannya itu akan menjadi kerugian yang lebih dan lebih ketika dilepaskan seperti itu. Gitu. Terhitung aja dalam satu tahun dari 60 kapal yang saya lakukan investigasi, 55 kapalnya itu terpotong jaringnya di laut. Ada macam-macam, ada gillnet, ada cantrang, ada gillnet, ada pertrol, ada troll, seperti itu. Bayangkan udah berapa, dan itu tidak pernah terhitung. Terus yang kedua, sebetulnya ada hal yang memang ada yang bisa dikontrol oleh pemerintah, tapi tidak pernah dilakukan. Apa itu? Daerah penangkapan ikan, Mbak. Seperti halnya ketika kita mau ngomongin konflik nelayan antara nelayan bubu dengan nelayan gillnet, nelayan rawai dengan nelayan gillnet, itu sebetulnya banyak sekali alat tangkap yang akan terbuang di laut karena adanya konflik nelayan ini. Contohnya ketika nelayan gillnet bertemu dengan nelayan rawai, terutama kapal-kapal di bawah 30 GT, akan terjadi persilangan seperti ini. Maka terkadang nelayan-nelayan itu dengan sengaja memotong alat tangkap nelayan lain, misalkan gilletnya, dan itu akan hilang gitu. Atau nelayan gillnet memotong rawai akan hilang. Dan yang lebih parah lagi, ketika musim troll dengan mungkin bukan troll sekarang sebutannya jaring tarik berkantong gitu, bertemu dengan bubu, maka bubunya itu akan hilang. Dan itu sebetulnya hal-hal yang bisa dikontrol oleh pemerintah. Bagaimana cara mengontrolnya? Daerah penangkapan ikan, jangan lagi diberikan 12 mil, 6 mil, atau 30 mil. Tapi jangan satukan antara gillnet dengan rawai. Jangan pernah satukan bubu dengan jaring tarik berkantong. Jangan pernah satukan gillnet dengan jaring tarik berkantong. Itu sebetulnya salah satu strategi, hal yang benar-benar bisa dikontrol dengan oleh pemerintah untuk mengurangi salah satunya ghost fishing tadi. Dan itu perlu dihitung oleh teman-teman DJPT, ya semuanya, teman-teman KKP, teman-teman PSDKP, harus bahu-membahu melakukan itu. Dan mungkin, kalaupun seperti Bu Lingga tadi bilang bahwasanya ketika di pelabuhan
kita cek apakah ada kemungkinan dia melakukan gas fishing atau tidak, seperti itu. Sebetulnya mungkin bisa diinisiasi membentuk sebuah kapal yang khusus untuk mencari entah itu sampah-sampah gillnet seperti itu. Ya, semacam itulah mungkin, Mbak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Sagat Sejati. Ini menarik sekali ya, apa yang disampaikan Pak Sagat tadi, bahwa betul, ternyata ada lagi penyebab lain dari terjadinya ghost fishing gitu ya. Jadi bukan hanya yang sengaja dibuang atau dilempar ke laut, tapi juga ternyata akibat adanya konflik di lapangan, konflik di laut antar pengguna pemanfaat sumber daya perikanan yang berbeda gears gitu ya, sehingga kemudian terjadi apa itu sabotase semacam itu ya, jadi memotong atau menyingkirkan alat tangkap dari nelayan yang lain, dan sehingga kemudian akibatnya adalah terjadi abandon atau yang gears yang terlepas lah ke laut, dan itu berpotensi sekali untuk menjadi ghost gear. Dan menariknya ini ternyata menurut Pak Sagat masih di luar radar dari pemerintah, dan juga mungkin bukan hanya pemerintah tapi juga mungkin banyak pihak-pihak yang lain ya Pak Sagat ya. Ini kebetulan Pak Sagat sebagai salah satu yang memperhatikan hal tersebut gitu. Tapi barangkali juga kawan-kawan yang lain mungkin ini out of radar kita gitu, bahwa ternyata ini ada persoalan juga kenapa sampai muncul ghost gear gitu ya. Ternyata ini ada juga persaingan-persaingan di darat, kemudian musim-musim tertentu tadi seperti Pak Sagat bilang musimnya banyak turun yang troll misalnya, maka alat tangkap yang lain seperti apa pots gitu ya itu tersingkir misalnya, dan itu berpotensi sekali untuk menjadi ghost gears. Nah itu saya tidak tahu ini mau saya lempar kemana pernyataan Pak Sagat gitu ya, karena saya berpikir bahwa ini sebetulnya tanggung jawab kita semua juga gitu, tapi barangkali karena berkali-kali disebutkan tentang tanggung jawab pemerintah, dan dalam hal ini Ibu Lingga yang mewakili KKP di sini secara formal, jadi saya terpaksa ini lempar bola ke Ibu Lingga. Silakan Ibu Lingga. Baik, Yuvini, memang menarik sekali ya Pak Sagat ya. Saya juga takjub ini ternyata ada pemerhati terkait dengan ghost gear ya, secara sukarela bahkan gitu ya. Baik, jadi betul sekali Pak Sagat yang tadi disampaikan, tapi ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi ya. Terkait dengan pengelolaan alat penangkapan ikan, memang itu salah satu dampaknya juga untuk meminimalisir adanya ghost gear, ya Pak ya. Kenapa harus ada penetapan jalur dan segala macam? Jadi kita dalam melakukan pengelolaan alat penangkapan ikan itu, kita tidak semua alat tangkap itu boleh di jalur manapun gitu. Itu sudah Bapak bisa pelajari lebih lanjut di Permenkp nomor 18 tahun 2021, bahwa dalam melakukan pengelolaan kita memperhatikan sifat alat tangkap tersebut ya, ada yang sifatnya statis, kemudian ada yang sifatnya aktif. Tentu saja alat untuk menghindari konflik ya, memang betul itu tadi juga saya sudah sampaikan di pemaparan saya, bahwa salah satu penyebab ghost gear itu adalah terjadinya konflik ya antar nelayan. Sehingga untuk alat tangkap yang bersifat aktif seperti jaring berkantong ya, itu memang tidak diperbolehkan untuk menangkap di perairan yang lebih dekat ke pantai gitu ya. Jadi dia memang bisanya itu di atas 4 mil atau 12 mil, termasuk juga dengan gillnet. Jadi memang kalau untuk yang di daerah statis, di daerah yang jalur 1 ya, yang 0 sampai 4 mil, itu hanya untuk alat tangkap yang bersifat statis dan pasif. Seperti itu nanti Bapak bisa mungkin bisa lebih pelajari lagi di dalam Permen 18 tahun 2021. Dan tadi juga sudah kami sampaikan bahwa setiap
alat tangkap itu sudah memiliki batasan tersendiri. Jadi di mana dia mau dioperasikan itu sudah memiliki batasan sendiri. Tentu saja itu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keselamatan nelayannya. Jangan sampai dia kapal kecil juga bawa alat tangkapnya banyak sekali gitu ya, sehingga itu juga sangat berdampak pada keselamatan nelayan itu sendiri. Itu sudah kami lakukan, Pak Sagat, untuk pengelolaan alat tangkapnya. Tentu saja untuk batasan agar dia tidak terlalu penuh di satu daerah penangkapan, itu ada satu mekanisme lagi melalui mekanisme perizinan, ya. Jadi memang situ ada pembatasan kapal mana, ukuran berapa, terus alat tangkap apa, dan tentunya itu juga mengacu pada Permen 18 tahun 2021, seperti itu Pak Sagat. Ya, terima kasih atas masukannya. Ini juga perlu kerja keras kita semua gitu. Saya juga jadi tadi dari pengawas juga motong gitu terus ditinggal, ya mungkin juga teman-teman PSDKP juga bisa mulai untuk menyusun prosedur ya ketika melakukan penanganan terhadap pelanggaran di laut gitu. Kalau misalnya memang harus memotong alat tangkap, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas gitu untuk mengurangi gosir ini gitu. Terima kasih Ibu Vini. Terima kasih Bu Lingga. Betul, memang memang melibatkan banyak pihak ini Bu Lingga ya, kita melihat bahwa sejauh ini dari pihak pemerintah khususnya KKP sudah mulai melakukan antisipasi melalui implementasi Permen nomor 18 tadi ya Bu ya, tahun 2021 kalau saya tidak salah. Pak Heri, Mas Heri ini share link ke Permen KP nomor 18 tahun 2021 ada di chat box. Jadi silakan Bapak Ibu jika berkenan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Permen KP tersebut, silakan diunduh. Ini ada pertanyaan lain. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi ide. Menarik sebetulnya ide ini juga sempat saya sambil diskusi informal dengan Mbak Adlin, ini saya sempat sampaikan mungkin kita mulai bisa pikirkan untuk beralih ke bahan gir organik gitu ya, yang wajib digunakan agar bisa terurai alami jika terjadi ghost fishing. Tapi kemarin itu Mbak Adlin sempat bilang, mana bisa Mbak gitu ya, yang organik-organik itu kalau gampang terurai nanti masa pakainya juga singkat dan biasanya akan mudah rusak gitu. Nanti kasihan nelayannya ya gitu, kalau baru 3 kali kasih turun overhaul terus dia rusak kan, itu biayanya juga pasti tidak murah ya yang organik seperti itu, apalagi penemuan baru. Tapi setidaknya saya pikir ini ide yang cukup menarik, mungkin bisa kita lempar kepada kawan-kawan peneliti gitu, silahkan coba diteliti, barangkali ada barang-barang bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pengganti plastik-plastik yang tidak cepat ya, yang cukup cepat terurai barangkali, atau bagaimana lah, saya juga bukan orang teknis kali ya, tapi barangkali ini setidaknya satu ide gitu ya, bagaimana caranya untuk menemukan cara mengantisipasi terjadinya ghost fishing, ghost gears. Pertanyaan sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kalau boleh nanti dilanjutkan one on one mungkin. Silakan kalau misalnya ada yang ingin dapat kontak Ibu Lingga, dapat kontaknya Ibu Adlina, dapat kontaknya Hana, silahkan kontak kami nanti untuk pertanyaan lebih lanjut gitu ya, diskusi lebih lanjut nanti kami akan share. Tapi untuk hari ini kami harus mohon dimaafkan. Yang pertama mohon dimaafkan karena kapasitas Zoom room kami hanya cukup menampung 100 akun.
amat sangat mohon maaf gitu, terpaksa beberapa masih di waiting list, come and go di waiting list, kemudian sebagian lagi kemudian beralih ke YouTube channel. Ini pun kami sudah berterima kasih sekali ini kawan-kawan Destructive Fishing Watch yang membantu untuk mengarrange hal-hal teknis semacam ini, karena saya dari Seafood Watch itu hanya ada satu orang di Indonesia, jadi mengingat waktu, perbedaan waktu, tidak bisa kawan-kawan Seafood Watch yang di Amerika yang membantu untuk hal teknis di sini, sementara saya termasuk orang gaptek gitu, jadi saya juga seringkali teriak-teriak tuh malam, kadang-kadang malam-malam ya sama Mbak Adlin, ya Mbak Adlin ini gimana ini, nggak ngerti saya ini linknya ini gimana, saya nggak ngerti, coba dimaafkan. Kemudian mohon dimaafkan juga karena kita tidak bisa menampung semua pertanyaan, diskusinya amat sangat menarik gitu. Tadi seperti Pak Sagat tadi bilang juga bahwa ini adalah isu yang sangat menarik sehingga Pak Sagat masih bertahan ini duduk di depan komputernya atau di depan gadgetnya sampai saat ini, menunggu kesempatan untuk bisa ikut berkontribusi dalam diskusi kita hari ini. Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa ghost gear atau ghost fishing activities adalah satu fenomena yang sebetulnya mungkin sudah lama, cukup lama terjadi sebetulnya di banyak tempat, terutama di tempat-tempat yang banyak sekali memiliki nelayan-nelayan tangkap yang menggunakan alat tangkap terbuat dari bahan plastik mungkin ya, bagian besar, atau juga seperti bubu atau pots yang dari bambu, ya, bila-bila bambu misalnya, yang mudah terbawa arus, yang mudah terputus, yang dengan mudahnya terbuang atau dibuang misalnya. Ternyata alat tangkap yang demikian perlu mendapat perhatian khusus, jika tidak maka dapat menjadi silent killer, dapat menjadi pembunuh diam-diam gitu bagi spesies-spesies tertentu. Bahkan tadi menurut penelitian sementara dari kawan-kawan DFW, ternyata juga bisa merugikan bagi nelayan itu sendiri, jika itu misalnya tersangkut di baling-baling atau merusak alat tangkap yang lain, dan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan, dan juga tentu saja pengaruhnya terhadap komunitas pesisir itu sendiri. Untuk saat ini, pemerintah kita sudah mulai bekerja dengan mengeluarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021, mudah-mudahan nanti akan ada permen-permen lanjutan yang lebih melengkapi dari Permen KP 18 tadi, sehingga kemudian cakupannya lebih luas, lebih jelas, lebih tegas, sehingga mungkin beberapa hal terkait dengan isu ghost fishing bisa dapat diatasi secara komprehensif. Terutama juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yoga, bahwa bagaimana dengan aktivitas transport, aktivitas perikanan dan transportasi di kawasan-kawasan yang lebih remote misalnya, yang antar pulau kecil dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita marking gears, fishing gears yang ada khususnya untuk misalnya nelayan-nelayan di bawah 30 gross ton, yang tentu saja ya jumlahnya amat sangat banyak gitu ya di Indonesia ini. Ini menjadi PR untuk kita sendiri. PR bukan untuk disimpan di atas meja atau disimpan, diselipkan di lemari buku kita, tapi PR untuk kita bahas lebih lanjut. Insya Allah mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para speakers, pembicara, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk sebelum kita tutup, kita minta kesediaan dari Pak Sesditjen PRL, Pak Hendra Yusran Siri, untuk berkenan memberikan kata penutup. Apakah beliau masih bersama kita? Pak Hendra, atau sudah? Oh, masih ada. Pada Pak Hendra.
Pak Sesdijen. Terima kasih banyak Pak, silakan. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Terima kasih Bu Vini sudah mengundang kami di acara ini. Ini tentunya pertama-tama ucapkan terima kasih. Saya banyak mendapat pengajaran dari Bapak Ibu semua tentang ghost fishing ini. Jadi seharusnya tadi juga kami pagi tadi. Namun mohon maaf karena ada kegiatan yang sama, jadi baru bisa berkesempatan. Baik, sekali lagi, I would like to, boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih Bu Vini? Boleh Pak, silakan Pak. Kebetulan Hana juga masih di sini. Oke, okay, thank you. I would like to thanks to all the organizing for this today's seminar is very very insightful and also very resourceful. And I'm very pleased to be here with virtually today, discuss the future of oceans. I understand that, as all we know, marine resources as provide us with enormous services and products. And one of the threat, as we discussed today, what is loss and discharge fishing gear, LDFG, also known as a ghost gear. And from the resource persons, we understand that the form of the plastic debris is harmful. It impacts our marine animal, aquatic, and fish stock. And that our seminar today is very strategic to share our best knowledge, practices, and policies in managing marine resources, marine debris, especially ALDFG. Representative, distinguished participant, ladies and gentlemen, let us remember that ocean contain 1.3 billion cubic kilometers of water. One fifth of the cubic kilometers of ocean suffer from it, what we can say that sewage, garbage, marine litter, spill oil, and industrial waste, which run directly into the ocean every day. And we understand that 80% of this waste came from the land-based activities, while 20% came from seafarer, large cargo ships that discharge waste directly into the ocean and offshore oil fields. And our government recognized that the threat of marine debris. So we, as you understand that today, we have already a government of Indonesia regulations number 83 in 2018, which is concerned on handling the marine debris to reduce 70% of marine debris by 2025. And also we have a presidential decree regulation, national action plan for marine debris management, which is the timeline is from 2018-2025 to provide the strategic direction of each ministry institution to handling marine debris. And we part of the POCTA or working group number 3, which is related to coastal and marine waste management. And we have a marine care movement program, what we call the Gita Laut, which consists of beach cleanup, awareness rising from education sector, provision of waste treatment facilities, implement friendly fisheries and port policies, research and development, and national cooperation and international activities carried out in 2017-2021. And in 2000 this year, we expanded our action plan with several strategies in marine and fishery sector. We call the month of love of sea, or Bulan Cinta Laut, or the care of the marine and fisheries, which include the awareness, management of land-based marine fishery activities, management of coastal marine and marine waste, and assistant capacity building and institutionalization of the coastal waste activities. So I think what we have discussed today is very in line with our current policy and our current program. And I think we need to ensure two things. First, how we can say the collective pressure
for, you know, to reduce the marine debris as well as LPG. And then the capacity of the marine ecosystem to respond to this problem, it should be increased. So I think that what we think is very important for this today or seminar. And I would like to thank all the resource persons and also the comment and suggestion during the discussion. And I conclude again, conclude my remark once again to thank you to all the participants for the support and contribution. I wish we had a good result from the discussion, and then we'll enrich our effort to promote sustainable and responsible fisheries. Finally, I hope that we have a pleasant day, and may you always in the best health. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Hendra Yusran Siri, the Secretary of the Directorate General of the Marine Special Management. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan, dan satu hal yang mungkin saya ingin ingatkan, jika barangkali peserta kali ini ada yang kawan-kawan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyiapkan rencana studi, rencana penelitian, pembuatan skripsi atau tesis, atau juga untuk kawan-kawan peneliti di kampus yang barangkali juga tertarik dengan persoalan-persoalan ghost fishing. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa diambil dari diskusi hari ini, dari presentasi dan diskusi hari ini, bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik itu perspektif pemerintah, government, perspektif sosial ekonomi, maupun dari perspektif global atau worldwide. Jika kemudian nanti kawan-kawan mahasiswa ataupun peneliti yang berminat untuk tahu lebih lanjut atau untuk berdiskusi lebih lanjut, baik dengan narasumber kami atau dengan siapapun yang ada di chat room saat ini, silakan kirimkan pesan pada kami. Nah, insya Allah nanti kami akan share kontak yang bisa diberikan. Barangkali itu, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk semua. Thank you very much, Hannah, for your presentation, for your time, for your willingness to join us here. And also thanks to Wendy that has already been out for about 2 hours from now, because it's already late at night at her place. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai jumpa kembali, tetap jaga kesehatan, semoga yang sedang sakit segera sembuh, termasuk saya sendiri, juga untuk Bapak Ibu yang lain, semoga sehat selalu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, terima kasih. Terima kasih, Mbak Fini. Thank you, Hana. Terima kasih, Mbak Lingga. Makasih Bu Lingga. Mbak Fini, Bu Lina. Si semua. Makasih semuanya, Harry. Sehat, Mbak. Sehat. Sakit sih sebenarnya. Apa nih? Sembuh, Mbak Fini. Iya, terima kasih banyak. Mbak Lingga juga cepat sembuh ya. Ayo, udah lulus nih, udah lulus, udah masuk kantor. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Lingga udah lulus. Saya nggak tahu sih. Belum tes. Baik, terima kasih banyak semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Terima kasih Bu Lingga. Mbak Trina, minta nomor kontak nanti ya. Oke, siap. Nanti aku hubungin Mbak Fini ya, Bu. Siap. Siap, nanti saya share. Gini ya. Siap, ya. Bu Lingga. Makasih.